Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta webinar pembelajaran dari komunitas pelibatan laki-laki untuk kesetaraan gender kerjasama Kementerian PPA, Aliansi Laki-Laki Baru, dan UNFPA segera akan kita mulai. Untuk memulai acara, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana baik, sebelum memulai acara, saya akan memberikan sedikit pengantar dari kegiatan kita pada hari ini, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, bekerja sama dengan Aliansi Laki-Laki Baru, Yayasan Puli, Rifka Anissa, CIS Timor, Cahaya Perempuan WCC Bengkulu, PKBI Kepulauan Riau, dan UNFPA. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari webinar terkait berbagai pengalaman dan pembelajaran yang telah dilakukan oleh berbagai organisasi perempuan di daerah tentang pelibatan laki-laki sebagai bagian dari strategi pengorganisasian di lapangan dalam upaya mencapai keadilan dan kesetaraan gender serta penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Rangkaian webinar ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Simposium Global Men Engage ketiga untuk wilayah Indonesia yang telah diselenggarakan sejak tanggal 3 November 2020 lalu dengan seri webinar tingkat nasional, dan hari ini sampai hari 2 hari ke depan akan dilanjutkan dengan seri webinar tingkat regional dan banyak rangkaian kegiatan lainnya hingga akhir November nanti. Simposium ini hendak menegaskan akan pentingnya pendekatan feminis dalam pelibatan laki-laki untuk transformasi maskulinitas. Simposium ini menekankan beberapa prinsip penting, diantaranya feminisme, interseksionalitas, akuntabilitas, transformasi, dan berbagi kekuasaan dalam keseluruhan upaya pelibatan laki-laki. Nah, untuk membuka acara ini dengan resmi, kami meminta, memohon pada Ibu Suhaini Esos,
Beliau adalah Kabid Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan, Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Kepada Ibu, dipersilakan. Terima kasih Ibu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati perwakilan UNFPA untuk Indonesia beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari kementerian dan lembaga, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari akademisi, yang kami hormati Bapak Ibu praktisi dan penggiat isu perempuan di Indonesia, yang kami hormati seluruh peserta webinar dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama hadir pada pagi hari ini dalam pertemuan webinar Laki-Laki dalam Kerangka Strategi Pengorganisasian Komunitas Desa untuk Pencapaian Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Saya atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada UNFPA sebagai mitra kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah memfasilitasi terselenggaranya pertemuan ini yang mengangkat topik strategi pelibatan laki-laki sebagai bagian integral dari akumulasi sumber daya program pemberdayaan perempuan dan gerakan perempuan. Beberapa hari yang lalu telah kita melaksanakan webinar series yang mengangkat tema-tema tentang laki-laki, maskulinitas, dan kekerasan terhadap pasangan. Kemudian juga ada laki-laki, maskulinitas, dan kesehatan reproduksi, serta gerakan laki-laki pro-feminis. Bapak Ibu yang kami hormati, upaya yang dilakukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, yaitu dengan mendorong perubahan norma budaya patriarki yang merugikan, tidak adil, dan tidak setara bagi perempuan dan anak perempuan. Laki-laki masih banyak memegang kendali terhadap akses sumber daya yang dibutuhkan oleh gerakan perempuan. Oleh karena itu, pelibatan laki-laki sebagai mitra dalam upaya pencapaian keadilan dan kesetaraan gender serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu strategi yang digunakan selama kurang lebih 2 dekade di Indonesia. Kisaran akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, berbagai inisiatif yang menggunakan strategi pelibatan laki-laki dalam isu gender mulai bermunculan di Indonesia seiring dengan terbangunnya kesadaran kritis dari kelompok laki-laki dan perempuan untuk menjadikan laki-laki sebagai mitra dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Tujuan dari pelibatan laki-laki adalah agar para laki-laki mengedukasi laki-laki lainnya agar mau mengubah cara pandang, norma hidup dan perilaku yang merugikan dan menyebabkan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Strategi pelibatan laki-laki telah banyak dikembangkan dalam program maupun gerakan perempuan di lapangan, terutama untuk program-program di wilayah pedesaan. Strategi tersebut juga banyak dikembangkan dalam skema membangun aliansi dan jaringan kekuatan advokasi, terutama untuk wilayah dengan karakter konstruksi patriarki yang masih menguat secara sosial budaya. Berbagai informasi, pengalaman, dan pembelajaran intervensi strategi pelibatan laki-laki ini perlu untuk didokumentasi dan difasilitasi ruang diseminasi
agar kemudian menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi komunitas lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui webinar ini diharapkan seluruh peserta mendapatkan pembelajaran bersama terkait adaptasi strategi pelibatan laki-laki sebagai bagian integral dari proses akumulasi sumber daya di dalam kerangka program dan gerakan perempuan. Sekali lagi, kami sangat mengapresiasi UNFPA yang telah melakukan webinar series terkait dengan isu-isu perempuan dan anak. Saya mengharapkan UNFPA dapat terus mendukung program Kementerian PPPA dengan berbagai aksinya dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi, saya buka acara webinar Transformasi Maskulinitas Pembelajaran Gerakan Perempuan Desa di Sumatera. Selamat melaksanakan webinar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Emmy yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita dengan resmi. Untuk itu saya akan segera mengenalkan tiga narasumber dan penanggap kita pada pagi hari ini. Yang pertama, narasumber pertama adalah Saudara Nurholis Sastro. Beliau lahir di Muara Aman 2 April 1974. Dan menempuh pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Bengkulu. Kemudian pengalaman kerja sebagai asisten koordinator program Youth Center CSRR PKBI daerah Bengkulu sejak tahun 1995 ya, jadi hampir 25 tahun. Kemudian deputi direktur Walhi daerah Bengkulu dan beberapa jabatan lain yang sangat terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Yang kedua adalah Ibu Sualjima. Ibu Sualjima lahir di Bantul 21 Juni 1968. Beliau adalah perwakilan dari APM, Aliansi Perempuan Merangin. Pengalaman berorganisasi beliau sangat banyak, dimulai tahun 92 sebagai kader Posyandu dan sampai sekarang beliau adalah koordinator program di APM Jambi. Banyak pelatihan, banyak pengalaman dan pengalaman organisasi maupun pengalaman pekerjaan yang mendukung kerja-kerja Ibu Sualjima untuk kegiatan advokasi program pemberdayaan perempuan dan anak di Merangin Jambi. Yang ketiga ada Saudara Ahmad Sofian Hadi. Beliau lahir di Natar 27 Mei 1973. Riwayat pendidikan mulai dari MI Natar, MTS Natar, Fakultas Agama Islam UM Lampung. Kemudian pekerjaan beliau adalah tahun 98 sudah menjadi sekretaris di Lembaga Studi Advokasi Perempuan dan Anak, ELSPA. Kemudian menjadi kepala personalia pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar tahun 2000 sampai 2003 dan saat ini adalah koordinator program pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Pengalaman fasilitator, narasumber, banyak sekali ya terkait dengan isu-isu perempuan dan anak. Dan terakhir adalah penanggap kita pada pagi hari ini adalah
Waduh, waduh. Oke, tadi saya sudah mengenalkan, maaf Ibu Bapak, tadi tiga narasumber saya sudah perkenalkan dan penanggap juga. Apakah masih mau diulang karena tadi ternyata unmute ya? Ya, jadi pada pagi hari ini ada tiga narasumber, ada Nurfali Sastro, ada Ibu Sualjima atau Mbak Al biasa kami panggil, kemudian yang ketiga ada Sofyan Hadi yang kami biasa panggil Yan. Nah, nanti akan ditanggapi oleh Ibu Samtidar atau kami biasa panggil Kak Idar. Baik, untuk menyingkat acara, maka saya akan mengundang Bapak Nurfali Sastro atau Saudara Nurfali Sastro untuk bisa mempresentasikan materinya pada kali ini. Bung Nurholis, oke, masih ya. Berputar. Baik. Terima kasih. Baik, ya, yes. Baik Sastro, akan ada waktu 15 menit, dimulai dari sekarang. Silakan Sastro menyampaikan paparannya. Kepada Sastro, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, Bapak Ibu semua peserta webinar, terima kasih banyak. Dan saya akan mencoba menyampaikan sebenarnya pengalaman yang dilakukan oleh teman-teman di Bengkulu. Tetapi ini bagian dari rangkaian kegiatan bersama-sama untuk di Pulau Sumatera. Bisa ditampilkan Mbak Lala? Presentasinya. Mbak Susi, slide-nya belum muncul. Halo? Mbak Susi, slide-nya belum muncul. Bisa dibantu sama teman-teman di panitia. Mbak Lala, Thomas Cahyo bisa ditampilkan, Mas? Slide-nya, Mas?
Itu yang punyanya Puli, Mas. Mas Susi, apa saya bisa langsung aja membaca yang sudah dibuat? Baik, kita lanjutkan. Baik, Mas Sofian dan teman-teman. Okay, udah keluar, boleh tampil. Baik, teman-teman, kita langsung. Ini kita belajar dari pengalaman di Bengkulu, tetapi Bengkulu bagian dari rangkaian besar di Sumatera yang menjalankan program Mampu, konsorsium Permampu yang menjalankan di Bengkulu. Terus, Pak. Ya, apa yang melatar belakangi paling mendasar di kegiatan advokasi pelibatan laki-laki untuk perjuangan kesetaraan gender dan HKSR ini? Pertama, kalau kita lihat sebenarnya AKI, AKB, dan gizi buruk, terutama kalau kasusnya di Bengkulu, itu per tahunnya masih rata-rata di atas 5 kasus masing-masing wilayah. Terus untuk perkawinan usia anak sebenarnya kecenderungannya juga semakin meningkat. Misalnya di 2018 itu 206 kasus yang tercatat di pengadilan tinggi agama. Di 2019 itu malah naik tajam menjadi 286 kasus. Dan kecenderungannya di 2020 itu akan semakin meningkat. Itu yang tercatat, yang tidak tercatat itu diperkirakan seimbang antara yang tercatat yang dengan yang tidak tercatat. Nah, gizi buruk dan perkawinan usia anak ini semua berhubungan dengan kesiapan organ reproduksi dan gizi ketika perempuan muda menikah dan hamil. Nah, ini rangkaiannya juga akan berdampak ke angka kekerasan terhadap perempuan KDRT meningkat, kasus perceraian juga meningkat, dan berujung juga akan menambah angka kemiskinan di masing-masing wilayah. Jadi memang rangkaian terkait dengan isu cash flow dan seksualitas ini bukanlah sesuatu yang dia hanya terkait dengan sektor kesehatan saja, tetapi dia menjadikan isu yang sentral, akan berdampak ke hal-hal yang lain dan berujung ke angka kemiskinan. Nah, yang kedua sebenarnya kita di Sumatera, budaya beberapa wilayah didominasi oleh budaya patriarki dan diperkuat dengan keterbatasan akses informasi, terutama pada suami atau laki-laki muda di pedesaan, tentang kesehatan reproduksi yang sangat terbatas. Ini dibuktikan dengan 2 kali riset yang dilakukan terkait dengan cash flow dan gizi, yang membuktikan memang rendahnya tingkat pemahaman cash flow baik perempuan maupun laki-laki di pedesaan.
Nah, ini membuat para suami tidak merasa penting hadir untuk ikut memperhatikan dan memperkuat istrinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, terutama Kespro, pemeriksaan kehamilan, terus alat kontrasepsi, itu dipandang bukan urusan laki-laki dan itu merupakan urusan perempuan atau istri. Nah, ini sebenarnya juga bagian penting terkait dengan di pendidikan Kespro-nya di tingkat masyarakat. Nah, yang ketiga, dominasi ketubuhan perempuan dan laki-laki di pedesaan itu lebih dominan diatur oleh tubuh sosialnya, dalam hal ini keluarga dan budaya. Dalam perencanaan jumlah, misalnya dalam jumlah perencanaan jumlah dan jarak kelahiran itu lebih cenderung dipengaruhi oleh keluarga dan budaya. Nah, yang keempat, bahwa isu Kespro dan seksualitas bukan menjadi isu sentral politik dan sering disampingkan dari agenda kebijakan di daerah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini juga dipicu oleh kalau di tingkat provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa, dominasi pemangku kebijakan itu memang masih semuanya laki-laki. Misalnya dari 100 kepala desa paling ada 2 yang perempuan. Itu cerminannya kalau di Bengkulu, saya pikir hampir di beberapa wilayah di Sumatera seperti itu. Nah, sehingga juga memberi ruang gerak yang sempit bagi isu-isu perempuan, isu-isu kesehatan untuk dimasukkan ke agenda di tingkat lokal desa dan kabupaten. Belum lagi misalnya motif penganggaran di tingkat desa dan tingkat kabupaten pasti lebih cenderung ke fisik, karena itu yang lebih gampang untuk diambil untuk untuk dikelola dan dimanipulatif proses-proses pelaporan anggarannya. Nah, itu yang latar belakang kenapa sebenarnya isu ini menjadi penting diangkat di Sumatera. Terus, nah, untuk membongkar itu sebenarnya ada beberapa strategi yang dilakukan. Yang pertama, di tataran pengorganisasian, para suami anggota kelompok, pendekatannya lewat para suami anggota kelompok, laki-laki muda dan pemangku adat, pemangku agama. Nah, ini yang memang didekatkan. Kenapa ini didekatkan? Pertama, memang anggota kelompok yang terlibat dalam kelompok ini memang harus kita mulai mengorganisir para suaminya juga, sehingga memang secara perlahan-lahan para suami juga memberi dukungan kepada istri yang menjadi bagian dari anggota kelompok. Yang kedua, sebenarnya akan lebih gampang untuk melakukan pengorganisasian dan akan lebih memperkuat keluarga tersebut untuk melakukan perubahan di dalam keluarganya, untuk mulai melakukan pendidikan-pendidikan Kespro dan seksualitas di dalam keluarga itu sendiri. Nah, yang seterusnya adalah yang dilakukan memang prosesnya lewat diskusi secara periodik. Tematiknya pasti yang diambil adalah berdasarkan kasus-kasus setempat yang menjadi bahan tematik yang didiskusikan, untuk membongkar perlahan-lahan bagaimana memang laki-laki atau suami atau laki-laki muda di desa itu mulai memang sedikit paham dan mau membongkar persoalan yang dihadapi oleh desanya, oleh laki-laki, oleh perempuan terkait dengan isu HKSR di tingkat desa. Nah, yang selanjutnya di tataran pengorganisasian masyarakat, memperkuat dan pembesar sebenarnya para champion keluarga peduli HKSR. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di Sumatera dari tahun ke tahun sebenarnya jumlah laki-laki yang peduli HKSR, keluarga peduli HKSR
itu terus mulai bertambah. Kalau di Bengkulu sendiri, kalau di teman-teman Cahaya Perempuan, dari 556 lebih anggota kelompok, memang baru sekitar 60-an yang lulus seleksi dengan 10 kriteria warga peduli untuk diikut champion. Dari 60-an tersebut, hanya 30 yang masuk betul-betul bisa tampil dan menjadi motivator di wilayah mereka masing-masing. Nah, ini yang harus diperbesar terus-menerus sehingga memang dia menjadi bagian penggerak di tingkat desa untuk melakukan perubahan dan pendidikan di tingkat desa mereka. Nah, di tataran advokasi, ini menggunakan pendekatan forum multi-stakeholder yang dikukuhkan dengan SK Bupati atau SK Wali Kota setempat. Sehingga memang kerja-kerja untuk melakukan advokasi ini memang lewat mekanisme prosedural yang dilakukan. Nah, siapa saja yang masuk dalam itu? Ya, memang ada teman-teman pemangku adat, pemangku agama, akademisi, terus dan beberapa dinas instansi terkait dengan isu HKSR. Nah, pertemuannya pun juga secara periodik yang dilakukan. Teman-teman anggota FMS ini juga terlibat secara periodik juga untuk melakukan lobby dan audiensi ke pemangku kebijakan, terutama dengan teman-teman di komisi yang membidangi isu kesehatan, bagian anggaran, dan para unsur pimpinan DPRD masing-masing wilayah. Nah, ini memang yang menjadi strategi bagaimana memang teman-teman yang di forum multi-stakeholder ini yang dominasinya juga laki-laki, lewat proses pertemuan periodik ini mereka juga bisa menjadi media dan mitra untuk melakukan advokasi kebijakan dan anggaran yang berpihak ke isu kesehatan. Nah, agar memang isu HKSR ini dan kesehatan seksual ini tidak dilihat sesuatu yang membuat rentan bagi kelompok tertentu. Nah, sehingga memang perlu memang teman-teman yang top pemangku adat, pemangku agama, dan akademisi yang progresif itu yang menjadi mitra untuk kita menyampaikan proses-proses negosiasi, proses-proses kampanye, proses-proses penyadaran kepada pemangku adat, pemangku agama di tingkat desa atau di tingkat kecamatan. Mereka yang menjadi mitra utama kita untuk melakukan itu. Ini agar memang kita tidak dilihat bahwa yang kita lakukan ini sesuatu yang ingin merubah secara frontal pemahaman mereka terhadap isu Kespro dan seksualitas yang selama ini dibungkamkan atau dibuat tabu oleh nilai-nilai tertentu. Terus, terus, Mbak. Nah, apa tantangan yang dihadapi? Yang menjadi polemik kita di tingkat komunitas adalah masih saja ada keterlibatan pemangku adat, pemangku agama di tingkat desa yang menyelesaikan proses-proses perkawinan usia anak, terus persoalan kekerasan seksual yang disembunyikan. Jadi karena itu misalnya dianggap aib bagi keluarga tertentu di tingkat desa, sehingga memang proses-prosesnya dilakukan secara diam-diam dengan melibatkan para pemangku adat, pemangku agama, termasuk beberapa misalnya pemangku desanya setempat. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya bahwa ketika ingin melakukan proses penyadaran di tingkat desa, tetapi juga masih ada mereka yang juga ingin menyelesaikan itu secara diam-diam. Nah, pasti itu kecenderungannya akan memberi dampak yang
yang apa ya, yang tidak berpihak kepada perempuan yang kita tempatkan sebagai dia korban dari beberapa persoalan di tingkat desa itu. Nah, yang kedua, penolakan daripada suami dan perangkat desa, tapi itu dialami di tahun pertama dan kedua program saja, saya pikir kalau program berjalan. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya. Tetapi sebenarnya kalau ini dilakukan prosesnya, pengorganisasiannya terus dilakukan, kelompoknya terus kuat, ini akan bergeser dengan sendirinya. Nah, ini kita temukan misalnya kasus di Talang Tinggi, di Air Meles, di awal-awal program kita ditolak, terus fasilitator kita diancam misalnya, tetapi lama-kelamaan mereka sadar dan malah berbalik lebih kuat komitmennya untuk mendukung upaya proses-proses penyadaran HKSR ini, dan malah di Desa Talang Tinggi saat ini mereka yang paling konsisten untuk melakukan penganggaran DD bagi isu kesehatan dan perempuan. Nah, yang ketiga, Oke, Satro, waktunya ya. Waktunya sudah okay. 20 menit, Tro. Ya, tadi karena terputus kendala. Ya, karena yang ketiga, terputus. Oke. Okay. Ketiga, suami atau laki-laki yang sudah paham akan kesadaran cash flow itu masih ragu dan malu untuk melakukan tindakan yang nyata, mengerjakan pekerjaan domestik di lingkungan mereka. Misalnya karena dicap aceng, dicap suami tapi istri dan macam-macam. Nah, yang keempat, lemahnya kemampuan perencanaan untuk membangun dan mempertahankan narasi baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Itu biasanya memang kalau di tingkat desa misalnya kelompok perempuan itu memang kadang diajak, kadang misalnya tidak diajak dalam musrenbang des. Dan itu memang kelemahannya, mereka tidak menyiapkan narasi dan data yang kuat. Begitu juga di tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bagaimana memang memperkuat itu ke depan. Terus? Oke, okay, baik Sastro, karena sudah 20 menit lebih, nanti kita akan coba mungkin 1 menit atau 2 menit Sastro bisa. Karena kontribusi yang terakhir itu ya, kontribusi pembelajaran itu mungkin yang penting juga untuk di-share. Mungkin Sastro bisa menyampaikan dengan singkat, 1 menit. Ya. Kontribusinya, bagaimana advokasi yang sudah dilakukan berkontribusi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender di wilayah kerja teman-teman. Ya, pertama saya pikir kontribusinya sudah banyak anggota kelompok kita itu mendapat dukungan dari suami untuk dia beraktivitas terkait dengan isu-isu perempuan dan kesehatan. Ketika istrinya pergi, mereka sudah siap dan mau mengerjakan pekerjaan domestik di rumah dalam beberapa hari. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir juga baik itu para suami, laki-laki muda, pemangku adat, pemangku agama, dan beberapa birokrasi yang mulai paham dan sadar, saya pikir ini juga harus terus dirawat sehingga dia bagian dari aset kita untuk melakukan perubahan di masing-masing wilayah. Nah, yang ketiga adalah menempatkan atau menjadikan laki-laki yang selama ini menjadi dominan dalam pengambil keputusan, dia sebagai juru runding atau negosiasi saat advokasi kebijakan di daerah. Karena ada beberapa wilayah tertentu, kalau perempuan yang maju untuk bernegosiasi untuk kebijakan dan anggaran, masih ada beberapa orang yang resisten untuk menerima itu. Sehingga memang penting untuk melibatkan mereka yang mulai paham itu untuk menjadi juru runding agar memang ada perubahan di tingkat kebijakan dan advokasi. Saya pikir itu
kontribusi yang apa yang dilihat dari proses 4 sampai 5 tahun yang berjalan di Sumatera. Oke. Baik, terima kasih Sastro yang sudah memaparkan pengalaman teman-teman Cahaya Perempuan dalam melakukan advokasi hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dan nutrisi di Pulau Sumatera, di mana tadi Sasok sudah menggambarkan bagaimana strateginya, kemudian tantangan yang dihadapi, pembelajaran yang mereka dapatkan, dan dampak atau bahan yang terjadi, dan kontribusi pelibatan laki-laki ini pada upaya pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, di mana sudah banyak dukungan para suami untuk memberikan akses pada pasangannya untuk mengikuti berbagai kegiatan lain, ya, apakah itu produktif maupun reproduktif. Ini salah satu kontribusinya. Baik, kita akan langsung ke pemapar kedua, Ibu Sualjima atau Kak Al. Agak menyambung juga sih sebenarnya dengan yang paparan Pak Bung Sastro tadi. Jadi kalau Bung Sastro melakukan advokasinya dengan pihak laki-lakinya, maka pengalaman Ibu Al di APM itu adalah bagaimana membangun forum keluarganya, ya. Jadi forum keluarga peduli hak kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSR, sebuah inovasi dalam mewujudkan kesetaraan gender di pedesaan. Kepada Mbak Al, dipersilakan. 15 menit ya Mbak, sekarang 9.43. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Susi selaku moderator. Terima kasih, kami akan menyampaikan pengalaman kami ataupun APM dalam membentuk dan mewujudkan forum keluarga peduli KSR. Di sini diawali dengan terlibatnya di dalam program Mampu tahun 2015 sampai 2020 dengan tematik area kami kesehatan perempuan, yang di dalam tema ini punya tujuan bagaimana menguatkan kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan status gizi di perempuan itu sendiri. Nah, untuk mitra di tema ini, di kesehatan perempuan, mitra kami ada Aisia, ada JKP, dan kami APM yang terlibat dalam konsorsium Permampu. Nah, apa yang melatar belakangi kami dalam membentuk forum keluarga peduli AKSR? Latar belakang yang kami lakukan diantaranya karena ada beberapa persoalan hak kesehatan seksual reproduksi, dan kami lakukan bersama konsorsium Permampu dengan adanya penelitian tentang kehamilan tidak diinginkan. Boleh selanjutnya di next. Dari hasil penelitian kehamilan tidak diinginkan di tahun 2014, kami menemukan beberapa masalah utama yang menjadi akar permasalahannya. Next. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian kehamilan tidak diinginkan diantaranya minimnya pengetahuan, kesadaran, dan akses para perempuan itu sendiri. Ya, slide-nya mohon dinaikkan. Halo, slide-nya mohon dinaikkan. Selain itu, selain minimnya pengetahuan, kesadaran, dan akses perempuan, masih lemahnya perspektif gender dan HKSR perempuan di kalangan para medis modern. Jadi mereka belum begitu perspektif gender terhadap klien. Selain itu, masih banyaknya pandangan yang patriarkis dan juga masih banyak ataupun ditemukannya kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu kabupaten, kota, tentang pemenuhan dan pelindungan HKSR pemenuhan, masih HKSR perempuan masih terbatas dan belum berkelanjutan. Itu masih dianggap nomor sekian, bahkan di pemberdayaan perempuan sendiri, dananya sangat-sangat minim, bahkan dalam rangka COVID ini sama sekali tidak ada dana untuk perlindungan perempuan itu sendiri, terutama di Dinas Perlindungan Perempuan. Dan selain itu juga dalam penelitian ditemukannya
angka kehamilan yang sangat tinggi di tingkat sekolah maupun di masyarakat, baik itu untuk anak remaja maupun ibu rumah tangga. Karena selama ini kalau kehamilan tidak diinginkan itu, kenapa kemosok di rumah tangga kok ditemukan kehamilan tidak diinginkan? Nggak mungkin. Tapi ternyata setelah diadakan penelitian di sana, banyak ditemukan kehamilan yang tidak diinginkan yang dialami oleh ibu, terutama contoh ibu yang sudah usianya lebih dari 35 ke atas, karena kelalaian dan karena sesuatu dan lain hal, maka ibu itu masih juga bisa hamil. Dan juga yang sebetulnya usianya belum boleh hamil di usia 20 ke bawah, banyak juga ditemukan. Dan bahkan yang mirisnya, masih usia sekolah, mereka karena kalau istilah kami kecelakaan, mereka banyak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Nah, itu persoalan-persoalan yang kami temukan saat melakukan penelitian pada tahun 2014 bersama konsorsium Permampu. Bahwa penguasa itu selalu laki-laki, baik dalam keluarga inti maupun di keluarga besar dan bahkan di publik. Itu selalu penguasa adalah selalu dianggap oleh masyarakat itu selalu laki-laki. Nah, selain itu, para lelaki itu juga dekat sebetulnya mereka dengan para perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan dalam pengambilan keputusan terkait HKSR dalam institusi keluarga. Sebetulnya kalau baik, suara Kak Al, Mbak Al terputus. Mungkin kita bisa skip dulu ya, sembari secara teknis nanti akan kita lihat perkembangannya. Dan saya langsung mengundang Pak Ian, Sofyan Hadi, untuk bisa memaparkan materinya. Okay. Ya, halo Kak Susi, kedengaran? Halo, kedengarankah suara saya? Terdengar, terdengar. Oke, suara saya langsung ya berarti ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam adil gender untuk semua, laki-laki dan perempuan. Terima kasih Kak Susi yang sudah memberikan waktu kepada saya. Izin Kak Idar memaparkan materi. Bicara tentang pelibatan laki-laki dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Lampung. Yang melatar belakangi Damar bicara tentang bagaimana melakukan pelibatan laki-laki adalah tidak semua laki-laki adalah sebagai pelaku kekerasan. Walaupun faktanya, ya ini tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar pelaku kekerasan adalah laki-laki. Kemudian yang kedua, selama ini upaya pemenuhan hak maupun penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan itu hanya menjadi agenda kelompok perempuan, tidak melibatkan laki-laki di sisi lain. Nah, ini yang kemudian
kita melihat bahwa laki-laki juga bisa dijadikan partner untuk melakukan pencegahan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya juga pelibatan laki-laki dalam isu kesetaraan dan gender itu sudah mulai melihat, seperti disampaikan oleh Ibu Suhaini tadi, bahwa kesadaran kelompok laki-laki ini sudah mulai meningkat. Sudah ada meningkat dan mau berkolaborasi dengan kelompok perempuan untuk penghapusan kekerasan. Sedangkan di Indonesia secara umum, bahwa konstruksi tidak adil gender dan konsep maskulinitas dalam budaya patriarki itu tidak hanya merugikan kelompok perempuan, tetapi juga merugikan kelompok laki-laki. Contohnya ketika laki-laki dilekatkan sebagai pencari nafkah utama dan dia tidak mampu melakukan itu, maka itu menjadi cap negatif di masyarakat bahwa lu bukan laki-laki. Itu yang kemudian memunculkan juga rugi bagi laki-laki ketika konstruk tidak adil gender ini ada di Indonesia. Kemudian melihat angka kekerasan di Provinsi Lampung, di periode 2017 sampai 2018 itu ada 922 kekerasan terhadap perempuan. Artinya kalau dirunut, maka 77 per bulan, 18 kasus per minggu, dan 3 kasus per hari. Nah, dari kasus itu, ada 577 terjadi di ranah publik dan 345 itu di ranah privat. Kalau mau dirinci lebih detail lagi, maka kasus yang 540 kasus itu terdiri 988 pelecehan seksual, 176 perkosaan, dan 166 adalah pencabulan. Sedangkan 219-nya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk periode 2019 sampai 2020, angka kekerasannya ada 237. Jadi ini belum sampai di akhir 2020 ya, karena masih di akhir bulan di 2020. Dengan rincian bahwa kasus KDRT itu ada 144, 64 pencabulan dan 16 perkosaan. Dari kasus-kasus ini yang ada di Provinsi Lampung, maka strategi kami dalam rangka juga pelibatan laki-laki untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah kami menggalakkan kampanye dan pendidikan publik ke masyarakat. Artinya bahwa masyarakat perlu juga diedukasi, disampaikan informasi tentang kenapa, mengapa, dan lain sebagainya tentang soal-soal kekerasan terhadap perempuan. Kemudian juga kami juga melakukan diskusi komunitas melalui membentuk kelompok-kelompok, salah satu adalah kelompok ayah, bagaimana laki-laki dewasa yang dalamnya sudah berkeluarga itu juga mau merubah pola pikir, perilaku, dengan kita mengadakan bisnis komunitas melalui pendidikan dan penyadaran di masyarakat. Memang selain kelompok ayah, kita juga membangun kelompok muda. Baik kelompok muda laki-laki maupun kelompok muda perempuan. Yang harapannya bahwa ketika terbangun kesadaran di kelompok laki-laki ini, yang ada di komunitas, kita akan lebih mudah untuk mendukung terkait dengan kesetaraan, keadilan, dan anti kekerasan terhadap perempuan. Kemudian juga melakukan pengembangan advokasi untuk mendorong pelibatan laki-laki. Advokasi dan penjelasan kepada pemerintah desa atau di Lampung itu ada namanya sama dengan desa, ada pekon, ada tiu, ada kampung, agar memiliki pengetahuan dan kesadaran, juga keinginan baik, agar ada kebijakan yang lebih adil terhadap perempuan, yang lebih memperhatikan soal kondisi perempuan dan sebagainya. Nah, kemudian juga inovasi yang kami lakukan adalah upaya penanganan KDRT selama ini kan lebih terfokus pada korban. Pelaku itu terabaikan. Padahal gitu, kalau kita hanya terfokus pada korban sementara pelaku tidak kita kalau bahasa kami kita cawe-cawe, kita libatkan, atau bahasa yang ini kita melakukan konseling terhadap laki-laki,
maka tidak akan ada perubahan di perilaku pelaku KDR tersebut. Maka kita melakukan pendekatan, kemudian kita melakukan ngobrol lah, kalau istilahnya sederhananya begitu, melakukan konseling kepada pelaku. Karena sekali lagi, ini juga sebenarnya ada dalam Undang-Undang PKDRT pasal 50 huruf B yang sampai saat ini masih bentuknya adalah kerelawanan, gitu, bukan sebuah keharusan ketika ada kasus KDRT. Nah, kenapa kemudian konseling ini perlu kita lakukan? Pertama, kita berharap bahwa pelaku bisa berubah. Karena sebagian besar korban ini sebenarnya tidak apa ya, hanya ingin memberikan efek jera kepada pelaku atau kepada pasangannya. Karena ketika sudah jerat, harapannya bisa kembali ke rumah dalam kondisi baik. Tetapi ketika ini sudah masuk di ranah hukum, kan emang agak sulit untuk mencabut perkara ini gitu. Karena sudah terlanjur ke pihak yang apa, ranah hukum. Kemudian juga seperti di awal saya katakan tadi, laki-laki juga sebenarnya jadi korban dari sebuah struktur dan kultur di mana menempatkan laki-laki sebagai orang pertama, orang utama dan sebagainya, yang meletakkan laki-laki di posisi tertinggi, itu juga berdampak buruk. Seperti saya sampaikan tadi, ketika laki-laki tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya, maka yang dilakukan adalah bagaimana dia menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki yang bisa memberikan pengaruh di dalam keluarga. Kemudian juga masih dari soal kepentingan korban sebenarnya, bagaimana kita rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dalam proses perdamaian. Jadi ketika konseling diberikan kepada korban, kemudian juga konseling diberikan kepada pelaku, maka selanjutnya bagaimana mempertemukan keduanya itu dalam sebuah konseling sehingga diharapkan ke depan itu kan lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah mengubah pola kekerasan, karena kekerasan itu kan dia role model ya, gitu loh, role model. Karena ketika anak melihat orang tuanya, maka secara otomatis akan tertanam dalam pikiran anak itu untuk, oh ayah saya begitu, oh ibu saya begitu, maka dia akan menerapkan itu dalam kehidupannya yang akan datang. Nah, ini yang perlu kita rubah sebenarnya pola ini, sehingga akan terputus pola-pola kekerasan yang ada dalam rumah tangga, sehingga ke depan rumah tangga akan lebih baik. Nah, tujuan dari pelibatan laki-laki adalah strategi tadi yang kita lakukan. Pertama itu membangun ruang bagi laki-laki, mengekspresikan diri bagi laki-laki. Ketika laki-laki ingin melakukan sesuatu, maka dia ada ruang yang kita berikan kepada kelompok laki-laki untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, bagaimana kemudian untuk bersikap dan mengambil posisi melawan kekerasan terhadap perempuan dan memperjuang setara dan keadilan gender. Ada banyak laki-laki yang tidak setuju dengan kekerasan, tetapi sekali lagi ruang yang tidak ada itu yang mengakibatkan laki-laki tidak mampu mengekspresikan dirinya ketika ruang itu tidak, maka ruang itu akan kita berikan. Kemudian juga berharap bahwa semakin banyak laki-laki yang peduli, laki-laki yang anti kekerasan, laki-laki yang mau memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan. Nah, dari beberapa kegiatan yang kita lakukan, ada beberapa hasil yang sudah kita capai. Kita diskusi, kita bertemu, berbincang dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan sebagainya. Bagaimana pentingnya pelibatan laki-laki untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dan ini sudah mulai terlihat hasilnya, bahwa tokoh-tokoh tersebut, tokoh masyarakat, tokoh agama itu sudah mulai mencoba untuk meminimalisir kekerasan. Salah satu contoh adalah di Kabupaten Tanggamus, di Provinsi Lampung,
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Bapak Afrizal, itu saat ini menerapkan bahwa ketika ada pasangan yang ingin berumah tangga, kemudian minta NA, surat pengantar nikah dari desa, maka ketika Pak Abdul ini bersama dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Gisting, maka desa akan memberikan sebuah selembar kertas yang isinya adalah perjanjian antara calon mempelai pria dengan calon mempelai perempuan untuk tidak melakukan kekerasan, di mana lembar tersebut itu ditandatangani oleh perempuan dan laki-laki tersebut di atas materai. Ini salah satu hasil yang dicapai bahwa di Kecamatan Gisting ketika akan ada pernikahan, maka dia harus membuat sebuah kesepakatan bersama untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan dicantumkan juga bahwa akan melanggar Undang-Undang PGDRT dan akan siap untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kemudian kelompok ayah dan pemerintah desa, ya tadi di Purwodadi dan Tegal Ombo, itu sudah mulai mempromosikan bagaimana pentingnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian juga banyak kelompok ayah atau individu ayah suami yang sudah mulai berubah cara berpikirnya dan sudah mulai menghargai pasangannya dengan melakukan kerja-kerja dalam rumah tangga. Kemudian juga di pemerintah kabupaten, di pemerintah desa Purwodadi dan Tegal Ombo, itu sudah ada surat keputusan tentang pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan dan anak di tingkat desa. Jadi kalau selama ini ada satgas desa, satu petugas, maka kami mendorong, ini hanya pilot project ya, kami berharap ini bisa direplikasi di desa yang lain, ada tim khusus satgas desa yang bertugas di desa tersebut melalui keputusan kepala desa yang berfungsi untuk melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan korban kekerasan, memberikan rekomendasi kepada unit pelayanan terpadu untuk mendapatkan layanan lebih lanjut, menempatkan dan mengungsikan perempuan dan korban kekerasan itu di tempat yang aman yang diperlukan untuk kenyamanan dan keamanan korban. Kemudian juga bisa melakukan melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dengan segera karena satgas itu ada di desa tersebut. Bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat. Juga melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak korban kekerasan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Kak Susi. Terima kasih dan sekali lagi bahwa proses-proses ini perlu dilakukan dengan sabar, karena sekali lagi merubah pola pikir yang sudah tertanam begitu lama, puluhan tahun, maka perlu kehati-hatian dan perlu kesabaran untuk merubah itu. Satu contoh laki-laki yang berubah, Kak Susi sebentar, di tanggamu sekali lagi ada seorang suami yang dulu kalau marah itu bisa, di rumah itu ada benda-benda langit yang bisa berterbangan, entah piring terbang, entah sendok terbang, entah gelas terbang, bahkan pernah dia baru beli HP baru itu dibanting karena emosinya tidak terkontrol. Sekarang istrinya itu bilang bahwa ketika dia sedang masak dan suaminya ke dapur sedang tanya, masak apa dek? Maka istrinya bilang, seperti saya sedang di surga. Karena apa? Suami sudah sadar, mau membantu pekerjaan istri dan juga mau terlibat dalam kerja-kerja domestik di dalam keluarganya. Saya kira itu, terima kasih Kak Susi. Mohon maaf waktunya mungkin berlebihan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Ian yang sudah memaparkan pengalaman teman-teman Damar Lampung dalam melibatkan laki-laki untuk pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Nah, saya akan memanggil kembali Mbak Al, semoga agak
sudah bagus ya internet, koneksi internetnya. Oke. Tadi karena terpotong ya Mbak Al. Oh, ini masih muter-muter juga. Oke. Mbak Al. Apakah oke? Kira-kira bisa kita lanjut, Mbak Al? Oke, nampaknya masih ada gangguan ya. Oke, Mbak Al ini sebenarnya akan memaparkan terkait dengan pengalaman APM Merangin Jambi dalam membangun forum keluarga peduli hak kesehatan seksual dan reproduksi HKSR sebagai sebuah inovasi dalam mewujudkan kesetaraan gender di pedesaan. Jadi sebenarnya ini sangat menarik sekali ya kalau bisa disampaikan gitu. Apakah kita bisa share saja kalau ini sinyalnya masih hilang? Panitia bisa share bahannya Mbak Al biar kita punya apa informasi dari pengalaman pengalaman APM Jambi sembari mungkin kita menunggu jaringan internetnya bagus. Oke. Okay. Iya, ini tadi udah ya. Next, Mbak. Kalau nggak salah, tadi sudah di slide 4 ya? Iya. Oke, jadi mengapa tadi, Mbak? Naik slide 1 tadi, Mbak. Mengapa harus melibatkan pihak laki-laki? Sembari menunggu Mbak Al yang masih muter-muter. Slide di atasnya satu lagi, panitia. Nah, oke. Okay. Kenapa melibatkan laki-laki, kaum laki-laki? Jadi menurut teman-teman APM bahwa karena masih ada pandangan patriarki, pengusaha adalah penguasa adalah laki-laki, baik dalam keluarga inti maupun keluarga besar, kemudian kedekatan mereka dengan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan pengambilan keputusan terkait HKSR dalam institusi keluarga, maka menurut teman-teman APM, laki-laki harus dilibatkan. Next, Mbak. Ya. Nah, ini yang mereka lakukan, jadi membentuk suami peduli HKSR seperti pengalamannya di WCC Cahaya Perempuan juga ya, teman-teman juga membangun suami peduli HKSR di Lampung juga, kemudian juga melibatkan laki-laki muda, dan dari kedua komunitas ini akhirnya membentuk namanya Forum Keluarga Peduli HKSR ya. Semoga nggak salah yang tadi kita sampaikan, karena narasumbernya nggak bisa connect ini ya. Oke, next. Next. Oke. Nah, strategi yang dilakukan oleh teman-teman APM, mereka melakukan pemetaan di kelompok dampingan, kemudian melakukan diskusi kritis, reguler ya, termasuk penggunaan buku pegangan dan lain-lain, kemudian melakukan pendidikan dan pelatihan, dan pelibatan untuk melakukan advokasi, kampanye, PMS ini apa ya? Nanti mungkin bisa ditanya ya. Oke. Lanjut. Nah, ada satu program ya atau kegiatan yang teman-teman lakukan adalah proses pemilihan keluarga peduli HKSR. Ini kayaknya teman-teman permampu melakukan hal yang sama ya, karena tadi yang sudah disampaikan oleh Nurholis Sastro juga melakukan proses pemilihan keluarga peduli ya, keluarga peduli HKSR. Nah, kalau di APM Jambi mereka melakukan seleksi dari tingkat desa atau community center, kemudian itu di antara bulan Maret hingga minggu ketiga bulan April. Kemudian
dari 3 kabupaten itu menghasilkan 29 keluarga yang selanjutnya mengikuti seleksi tingkat APM atau di provinsi. Kemudian seleksi calon kabupaten melibatkan unsur pemerintah antara lain Dinkes, Pemberdayaan Perempuan dan DP3A dan KB, kemudian dipilih satu champion. Ini balik lagi, Mbak. Oke, next. Strategi udah, next. Nah, kriterianya dalam pemilihan keluarga peduli HKSR ini versi APM, yang pertama keluarga terdiri dari suami, istri, anak, jumlah anak maksimal 3 orang. Jadi kalau lebih nggak boleh ikut ya. Kemudian jarak kelahiran anak minimal 3 tahun, menggunakan alat kontrasepsi salah satu anggota keluarga ditamakan suami. Jadi kalau suaminya yang menggunakan alat kontrasepsi berarti ada nilai lebih gitu ya. Kemudian keluarga memiliki kepedulian terhadap kegiatan organisasi perempuan, suami aktif di dalam kegiatan rumah tangga, menikah di usia minimal 18 tahun bagi istri dan 21 tahun bagi suami. Karena ini sebelum ada revisi undang-undang perkawinan ya. Kemudian Mbak Al masih muter-muter. Istri menjadi anggota simpan pinjam di karena APM ini memang core programnya juga ada yang pemberdayaan ekonomi keluarga ya. Kemudian bukan pelaku kekerasan. Nah, Mbak Al udah nyampe. Mbak Al, silakan lanjut. Saya udah di slide-nya Mbak Al di kriteria pemilihan keluarga peduli HKSR, Mbak. Jadi mungkin Mbak bisa lanjut yang setelah slide tadi, setelah slide kriteria. Bisa didengar suara saya, Mbak? Mbak Al? Mbak Al, suara saya bisa didengar? Ya. Mbak Al, silakan di kriteria ini, Mbak. Mbak Al dengar suara saya? Oke. Oke, kayaknya tidak terdengar ya. Oke, saya lanjut saja. Kemudian tidak, jadi kriterianya tidak atau bukan pelaku kekerasan, tidak pernah terlibat tindak kriminal. Kemudian istri tidak menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suami. Begitu pula suami ya, tidak menjadi pelaku kekerasan. Kemudian yang paling penting dan saya sangat suka ini, tidak ada anggota keluarga yang merokok. Oke, next. Selanjutnya, panitia. Nah, perubahan atau capaian yang didapatkan dari kegiatan ini adalah atau program ini adalah bertambahnya pemahaman tentang persoalan HKSR, kesehatan reproduksi, persoalan gender, mengenali berbagai kebijakan formal mulai dari tingkat lokal, nasional, dan internasional yang berhubungan dengan HKSR. Kemudian ada perubahan perilaku, adanya pembagian peran domestik, lebih menghormati dan memberi kesempatan pasangan untuk aktualisasi diri, meningkatnya dukungan para suami terhadap pemenuhan HKSR. Kemudian turut mengadvokasi dan mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak, anti kekerasan, dan pemenuhan gizi keluarga. Ini capaiannya. Oke, next. Ini dokumentasi kegiatan teman-teman dari APM Merangin Jambi. Next. Oke. Oke, ada kata-kata kuncinya pula. Tidak ada manusia yang serba bisa, semua saling melengkapi. Inilah ajaran saling menghargai yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup bukan tentang permasalahan sebuah perbedaan, melainkan saling melengkapi. Aku suka perbedaan, tapi tidak suka jika dibeda-bedakan. Oke. Baik. Itu... Oke, tepuk tangan untuk Mbak Al yang sudah nyiapin presentasinya ya, walaupun nggak bisa kita dengarkan karena koneksi internet. Ya mohon maaf, Mbak Al tadi saya coba menyampaikan saja karena sayang kalau pengalaman yang sudah sangat banyak dilakukan tapi tidak bisa kita lihat, kita dengar karena masalah teknis gitu ya. Jadi tadi semoga tidak ada yang salah fatal ketika saya sampaikan tadi, gitu ya Mbak Al. Oke, mohon maaf juga kepada para peserta ya dengan gangguan-gangguan ini. Sekali lagi kami sudah berusaha, tapi ya masih saja ada gangguan teknis ini. Semoga ke depan nggak ada lagi ya.
Oke, baik. Karena tadi sudah ada tiga narasumber yang memaparkan presentasinya, walaupun tadi Mbak Al setengahnya saya yang memaparkan, maka saat ini saya akan memanggil kakak saya. Kami sama-sama di Forum Pengadaan Layanan kemarin, Kak Idar sebagai Ketua Dewan Pengarah Nasional Forum Pengadaan Layanan, dan saya menjadi anggotanya, dan kami bertemu lagi di panggung ini. Senang sekali bisa ketemu Kak Idar. Baik, udah siap ya Kak ya, menanggapi tiga narasumber tadi Kak. Saya serahkan ke Kak Idar, waktunya 15-20 menit ya Kak. Terima kasih. Terima kasih Susi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sehat. Semoga suara saya bisa didengar dengan baik. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada organisasi penyelenggara acara webinar ini, dan khususnya kepada teman-teman narasumber yang organisasinya sudah menjalankan dengan konsisten untuk pelibatan laki-laki dalam advokasi ya, pemenuhan hak asasi perempuan untuk kesetaraan, keadilan gender, penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Apresiasi yang sangat tinggi dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman organisasi di khususnya di komunitas untuk berupaya meningkatkan kesetaraan, keadilan gender dan penghapusan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan. Kalau kita melihat tadi dari apa yang menjadi tantangan dan melatar belakangi dari pelibatan laki-laki di dalam upaya-upaya kesetaraan, keadilan gender, dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan. Nah, tadi berangkat ya dari bahwa ada soal budaya patriarki, case pro dan seksualitas yang bukan isu politik dan juga dianggap itu bukan kepentingan laki-laki karena memang konstruksi budaya menempatkan ketika ada perbedaan organ-organ reproduksi dan juga fungsi-fungsi organ reproduksi itu dilekatkan tanggung jawab sepenuhnya kepada perempuan. Dan kemudian juga tadi kita mencatat bahwa tidak semua laki-laki sebagai pelaku. Nah, ini yang menjadi peluang. Nah, kemudian tadi laki-laki karena tadi tidak semuanya sebagai pelaku, dia akan menjadi mitra strategis untuk upaya-upaya yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian asumsinya bahwa karena tidak semua laki-laki ya sebagai pelaku, pelaku itu dapat sebagai bahagian dari upaya penanganan karena memang yang diinginkan ada perubahan. Nah, kita melihat bahwa teman-teman juga dan yang kita pahami bersama, angka kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan itu sebenarnya terus meningkat. Bukan hanya di tataran komunitas yang sudah dicapai oleh teman-teman, tetapi juga itu di tataran nasional. Kemudian juga tadi data statistik sebenarnya juga menunjukkan bahwa di sini juga ada dicatat secara khusus oleh teman-teman, minimnya pengetahuan, kesadaran, dan akses perempuan. Nah, saya mencatat ini khususnya soal minimnya pengetahuan. Apakah memang minimnya pengetahuan itu memang berasal dari perempuan atau sebenarnya
akses dan kondisi-kondisi yang ketidakberuntungan yang dialami perempuan yang menyebabkan sumber daya perempuan menjadi terbatas. Nah, berangkat dari sana sebenarnya organisasi-organisasi khususnya juga organisasi perempuan melihat penting untuk pelibatan laki-laki. Nah, ada strategi yang sudah dilakukan oleh teman-teman, strateginya yang personal maupun yang keluarga ya, tadi itu ada yang namanya suami peduli, lelaki muda, forum keluarga peduli. Ini pelibatan laki-lakinya. Nah, melalui apa? Itu tadi kita melihat ada soal pendidikan. Jadi memang membangun kesadaran itu dilakukan dengan pendidikan. Kemudian ada kampanye dan juga advokasi. Dan juga konseling untuk pelaku. Karena relasi personal yang tadi ditampilkan kekerasan dalam rumah tangga itu angkanya tinggi sekali. Tidaklah mudah untuk apa ya relasi personal ini suami sebagai pelaku dan kemudian bukan berarti juga kemudian mengapa jalan keluarnya adalah perceraian dan tidak semudah itu sehingga teman-teman memiliki strategi bahwa ada konseling untuk pelaku sehingga merubah cara pikir dan perilakunya. Nah, ini yang saya coba tadi untuk mencatatnya. Nah, banyak capaian yang sudah dilakukan oleh tiga organisasi ini ya sebagai contohnya. Pasti yang organisasi-organisasi lainnya dan juga teman-teman aliansi laki-laki baru mempunyai capaian. Yang pertama itu adalah meningkatnya pemahaman. Itu dicatat ya, kita juga melihat memang ada perubahan ke sana. Kemudian juga tadi ada perubahan perilaku. Nah, kemudian pelaku ini dan laki-laki ini adalah bagian dari solusi. Jadi dia bukan sekedar terlibat, tapi juga dia menjadi mitra yang strategis. Karena tadi ada berbagai hambatan budaya dan sosial, juga politik ya, bahwa katanya ketika perempuan di depan ada kondisi yang tidak strategis. Nah, kemudian ada perubahan di tataran desa yang sebenarnya ini sangat menarik kalau dia dijadikan statistik yang kontinu, yang informasi yang harus kemudian dikembangkan untuk memang dapat mengukur. Nah, adalah perubahan anggaran dan kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan. Dan kemudian tadi ada soal pendidikan dan peluang kerja bagi anak perempuan yang semula itu adalah sangat apa ya, sangat minim. Ini kemudian sudah meningkat. Nah, peluang kerja dalam tanda kutip kita belum mungkin akan apa ya akan memperdalam lagi. Tetapi untuk situasi yang ditampilkan teman-teman, peluang kerja itu adalah karena memang sebelumnya pekerjaan perempuan itu hanya ditempatkan di domestik. Nah, dia tidak punya ruang untuk mengaktualisasi dirinya. Nah, kemudian juga soal kerja domestik itu tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Nah, ini kita lihat capaian-capaiannya. Nah, tidak untuk menegasi capaian-capaian tersebut. Nah, saya ingin mengajak kita itu untuk kritis terhadap akar persoalan. Kenapa ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan juga diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Nah, saya memakai kerangka Sydow untuk melihatnya. Ada prinsip Sydow yaitu soal
kesetaraan substantif, tanggung jawab negara, dan non-diskriminasi. Nah, ini harusnya memang kita pakai. Jadi, upaya-upaya yang sudah disediakan oleh kerangka CEDAW ini bukan hanya sebagai kebijakan yang sebatas di ratifikasi. Nah, kita melihat ada soal laki-laki terlibat ini sebenarnya yang ingin saya garis bawahi, karena memang harus bukan sekedar dia bagian okay, hanya sebagai sebuah tren, tetapi karena tanggung jawab sosialnya. Seperti kita katakan tadi, potensi laki-laki dan budaya patriarki yang menyebabkan ketidakberuntungan bagi perempuan, bahkan mengalami diskriminasi dan kekerasan, ini kan persoalan sosial. Nah, laki-laki terlibat ini adalah memang tanggung jawab sosial. Nah, jadi termasuk adalah gugatan terhadap ideologi dan struktur patriarki. Nah, ini memang yang perlu ditekankan dan menjadi landasan untuk tadi merubah pandangan, merubah perspektif dan perilaku. Nah, kemudian pelibatan laki-laki itu tidak hanya berhenti sebatas mengisi gap tadi, yang membuktikan asumsi bahwa banyak sekali hambatan, jadi biar lebih strategis laki-lakilah yang dilibatkan. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi yaitu misalnya ketika mayoritas laki-laki pemegang kekuasaan, nah ini juga jangan sampai kemudian menguatkan mayoritas pemegang kekuasaan itu dengan bungkusan yang lain. Karena memang kita harus mengkritisi persoalan ini. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi, tidak mengurangi, bahkan merebut akses partisipasi perempuan. Nah, tadi soal hambatan yang begitu banyak terhadap perempuan, dan juga dia tidak dianggap tidak terlalu strategis untuk berhadap-hadapan. Nah, ini tidak bisa kemudian mengurangi, apalagi merebut akses partisipasi, akses dan partisipasi perempuan. Karena ketika akses itu direbut, di mana ada kondisi tadi sumber daya yang terbatas, nah, bagaimana kita mengatakan bahwa perempuan itu bisa mencapai kesetaraan substantif? Bagaimana disebutkan bahwa manfaat itu berdaya guna untuk perempuan, berdaya guna untuk menurunkan angka diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan gap kesetaraan dan keadilan. Nah, itu tidak mungkin gitu. Nah, kemudian adalah yang perlu digarisbawahi, mengambil tanggung jawab domestik itu bukan berarti juga menguasai di semua lini ranah gitu. Nah, jadi ini juga akan bisa menjadi pisau bermata dua kalau penyadaran tentang mengambil tanggung jawab domestik ini tidak dibarengi bahwa itu adalah sumber kekuasaan. Nah, kalau kemudian ini terjadi, maka tujuan kita untuk kesetaraan yang substantif, non-diskriminasi, itu tidak akan pernah tercapai. Nah, kemudian tadi ya, tidak mengganti peran dan posisi pelibatan suara perempuan.
Nah, karena ini menjadi sangat penting. Karena ini dicabut dan dibatasi, itu lagi-lagi sebenarnya kesempatan perempuan untuk mengaktualisasi, untuk menunjukkan bahwa perempuan punya kapasitas, itu akan menjadi terbatas. Kapan perempuan menunjukkan hal tersebut? Ketika peran dan posisinya karena alasan strategis itu dibatasin. Nah, tapi juga ada ini ya, ada sisi lain yang tadi yang saya catat bahwa kelompok perempuan menjadi kekuatan utama melakukan penolakan. Nah, soal-soal perempuan dipaparkan dalam situasi yang sangat tidak apa ya, tidak mendukung dengan membangkitkan kepahlawanan perempuan, itu mungkin kita bisa mencatat apakah ini eksploitasi ketika suasana yang sangat tidak mendukung, nah lagi-lagi perempuan yang harus menjadi kekuatan utama untuk melawan. Padahal yang dia lawan adalah persoalan yang luar biasa yang sudah mengakar dan itu bangunan dari budaya bahkan dikukuhkan dengan berbagai praktek dan kebijakan. Nah, ini yang harus sangat apa? Sangat hati-hati. Dan kemudian kita nanti bisa bongkar ya soal mainstreaming gender itu harus dicatat dengan sangat tegas, dia tidak mengabaikan afirmasi atau kekhususan yang harus dilakukan untuk perempuan mulai terlibat, mempunyai akses, terlibat sampai mempengaruhi dan mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena ada persoalan tadi biologis perempuan dan juga persoalan struktur gendernya, afirmasi ini harus dilakukan. Kita nanti bongkar afirmasi beberapa tahun ini dan memang sebenarnya mulai dari awal itu dicanangkan, dia selalu dipertanyakan, afirmasi dianggap sebagai diskriminasi. Nah, ini sangat hati-hati, bahkan kita tahu termasuk di dalam politik ya, ketika gugatan untuk afirmasi ini itu dimenangkan oleh negara dan kemudian afirmasi itu dihapuskan, nah, dianggap sebagai diskriminasi. Nah, kita juga harus menyadari bahwa fakta kesadaran bahwa perempuan telah mengalami diskriminasi panjang, ketidakberuntungan ini menjadi kesadaran sosial dan bagi titik berangkat untuk transformasi sosial, termasuk transformasi maskulinitas. Karena kalau tidak, ya itu lagi-lagi yang ini, yang tadi berbagai lingkaran ini akan menjadi tantangan untuk perempuan. Seolah-olah itu bukan tantangan, tetapi itu adalah tantangan yang justru sangat substantif. Nah, kita harus berangkat bahwa dalam kondisi sampai dengan hari ini ya, dan dengan latar belakang yang panjang sekali, fakta inilah yang harus menjadi kesadaran bersama. Perempuan itu tidak sama keberuntungan yang dia dapat. Jadi titik ini, ketika keberuntungan itu tidak sama, ketika situasi dan kondisi tidak sama, nah ini yang harus menjadi perhatian dan titik berangkatnya, dan itu menjadi sebuah kesadaran sosial. Karena kalau dia tidak menjadi kesadaran sosial, transformasi sosial untuk kita menghadirkan kesetaraan, keadilan gender dan penurunan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan itu tidak akan bisa. Nah, saya juga
untuk mengajak kita bersama melihat titik kritis, titik baliknya. Kita tahu sekarang, seperti saya katakan tadi, kalau kita mencatat ketika afirmasi dari awal dia sudah digugat, bahkan ada sebuah preseden di tataran politik dalam soal calon perempuan di legislatif itu digugat dan diokekan oleh negara, itu sebenarnya tindakan afirmasi tidak lagi populer. Nah, ini kita juga lihat beberapa tahun terakhir ini, atas dasar bahwa ini kan keadilan gender, kesetaraan gender yang bukan menitikkan hanya kepada perempuan, dan kemudian yang lebih yang melebihi mendasar lagi, pernyataan-pernyataan justifikasi yang mengatakan bahwa yang terpenting itu adalah kualitas, yang terpenting bukan sosok perempuannya, tetapi perspektifnya, dan itu adalah tidak persoalan laki-laki ada di sana. Nah, apa kemudian yang terjadi? Kita catat, bahkan lembaga-lembaga independen semakin hari semakin mengurangi kuota untuk perempuan duduk di sana atas dasar mainstreaming dan soal bahwa perspektif. Padahal kita tahu kesempatan itu bukan di serta-merta dibangun dengan kebijakan, tetapi itu diupayakan, diperjuangkan dengan cukup lama oleh gerakan perempuan dan sahabat-sahabatnya, ya termasuk laki-laki. Nah, perjuangan ini tidak bisa dihapus begitu saja. Coba ini menjadi, menurut saya ini harus menjadi titik kritis kita, titik balik kita lagi untuk menghadirkan soal ada afirmasi menjadi sangat penting gitu. Nah, jadi kemudian jangan itu dinegasikan atas dasar kita sudah mainstreaming dong. Mainstreaming menjadi penting, tetapi kekhususan juga menjadi penting karena memang tidak bisa disamakan karena berangkat dari posisi dan kondisi yang tidak sama. Nah, ini itu tadi saya katakan, jangan kemudian itu ada justifikasi dan narasi perspektif andil gender bukan hanya ada di jenis kelamin, perempuan itu terus didengungkan. Nah, itu terus menguat. Nah, kemudian kita melihat juga ada gerakan merumahkan kembali perempuan atas nama norma agama dan sebagainya. Nah, kalau sempat gerakan-gerakan ini yang juga memakai tangan perempuan, kelompok perempuan, itu artinya memang perjuangan panjang untuk kesetaraan, keadilan gender dan diskriminasi yang menjadi akar kekerasan terhadap perempuan itu tidak akan pernah kita dapat secara substantif. Apalagi kemudian kesadaran tentang bagaimana perempuan dipakai untuk alat oleh budaya patriarki yang di belakangnya itu menjadi sangat penting. Nah, ini kan kemudian juga terkait dengan negara itu didikte ya, dan saya mengatakan didikte dan terbelenggu dengan kepentingan politik praktis. Kepentingan politik praktis yang di zona nyaman, yang punya pemahaman-pemahaman bahkan ideologi bahwa perempuan ini adalah sesuatu makhluk yang harus dikontrol, tubuh, seksualitas, dan pikirannya, itu mulai masuk ke ranah negara, dan negara dalam hal ini membiarkan. Karena tadi soal politik praktis, bahkan dengan memakai norma-norma yang ada. Nah, ini harus menjadi catatan penting kita bersama dan bagaimana ini menjadi hal yang harus
kita lihat. Nah, ada sebenarnya juga persoalan-persoalan yang kita harus juga mencatat ya, persoalan yang di luar dan juga termasuk soal bagaimana kita menyebutnya pelibatan laki-laki di dalam upaya-upaya soal meningkatkan kesetaraan, keadilan gender, penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan kita capai atau di dalam jalur yang benar, kita bisa sebenarnya memakai ukuran untuk apakah memang sudah terjadi perubahan transformatif dengan memakai empat dimensi tadi, di internal, eksternal, kolektif maupun personal, yang ini saling terkait. Nah, juga soal ada di luar sana, kita melihat tadi kalau bicara tentang kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan, ketidaksetaraan, khususnya untuk perkembangan layanan bagi perempuan korban. Nah, kita harus melihat apakah perkembangan layanan yang disediakan ini itu berbanding lurus tidak dengan angka kekerasan terhadap perempuan. Kita melihat bahwa angka kekerasan itu tadi sudah ditampilkan juga oleh teman-teman Damar, kita melihat dia perkembangannya bukan seperti deret hitung 1-2, tetapi deret ukur. Sementara kebijakan tentang layanan tersebut itu perkembangannya seperti deret hitung 1-2-3. Nah, ini harus menjadi catatan kita. Dan juga soal tumbuhnya kebijakan-kebijakan banyak yang sudah progresif. Tapi kita harus juga melihat ada kebijakan yang kontroversi, yang menghambat. Jadi kalau kebijakan progresif berkembang, tetapi kebijakan yang kontroversi juga itu tidak kita jadikan perhatian, ini inkonsisten. Dan tujuan-tujuan kita tidak akan tercapai. Kita lihat juga berdasarkan angka statistik, kapasitas sumber daya manusia perempuan itu menurun, bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga secara global. Nah, sementara angka harapan hidup perempuan itu tinggi, kita bisa melihat bahwa usia lansia itu meninggi. Nah, di tengah kapasitas SDM, sumber daya manusia dan juga sumber daya yang lain menurun, akan seperti apa kualitas hidup perempuan ke depan? Nah, kemudian kita lihat juga soal pemiskinan perempuan. Kita lihat skor subindeks partisipasi dan peluang ekonomi. Apakah memang sudah terbuka ruang itu atau ruang itu terbuka tapi tidak ada kondisi yang kondusif untuk perempuan bisa menikmati, bisa mengakses tersebut. Nah, kita lihat tuh gap jurang upah terhadap perempuan dan laki-laki sampai sekarang itu masih tinggi. Jadi mungkin kalau hanya mengukur rentangnya, itu seolah-olah gapnya semakin berkurang. Tetapi harus diukur juga kedalamannya, jurangnya semakin dalam. Nah, ada soal konflik dan bencana seperti sekarang ini. Itu lagi-lagi sebenarnya sumber daya untuk kesetaraan, keadilan, penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan itu sebenarnya ikut dirasionalisasi. Dan kemudian itu menjadi semakin berkurang. Nah, di samping sebenarnya begitu sempit sebenarnya dan kompleks, semakin kompleks ya ketika ada konflik dan bencana.
persoalan konflik masa lalu juga yang belum terselesaikan, kemudian ada bencana, alam maupun non-alam. Nah ini sebenarnya kompleks sekali gitu. Dan kita juga harus melihat soal tadi migrasi di tengah situasi global yang seperti ini. Nah lagi-lagi misalnya tadi soal pemiskinan, itu pasti akan apa ya, akan menguat dan angka kemiskinan menguat. Karena kita pasti sama-sama menyadari bahwa angka kemiskinan terhadap perempuan itu bukan serta-merta karena soal sumber daya manusia perempuan. Tapi memang ada sistem yang sangat apa ya, yang sangat sistemik untuk pemiskinan tersebut. Dan tadi soal perkawinan anak dan juga soal kepemimpinan perempuan yang kemudian selalu digugat. Nah, ini secara global tadi ya soal aging population itu di Asia termasuk juga krisis pangan, padahal ini adalah kajian sebelum COVID-19, pasti soal krisis pangan, soal distribusi pembangunan yang lebih banyak sebenarnya di kota, padahal kita lihat tadi betapa konsistennya, betapa sebenarnya sangat berartinya ketika distribusi pembangunan itu ada di tataran pedesaan. Karena sebenarnya perempuan pedesaan itu dicatat secara khusus di dalam CEDAW, termasuk soal resesi ekonomi yang sudah kita alami dan itu dialami oleh banyak dunia. Nah, jadi berangkat dari kesemua ini harus digarisbawahi, perjuangan laki-laki harus menjadi bagian dari inisiatif kesetaraan sosial mengakhiri budaya patriarki. Jadi dia tidak lepas dari koridor yang ada. Dan saya sangat mengapresiasi teman-teman yang tadi sebagai narasumber organisasinya itu menjaga benar bahwa ini ada dalam koridornya. Dan kita harus, saya mengajak kita bercermin dari pembelajaran soal pemberdayaan petani, nelayan, buruh, di mana suara keterlibatan petani, nelayan, dan buruh itu diwakilkan oleh kelompok elit. Itu tidak merubah apapun. Bahkan kemudian ketidakberuntungan kelompok-kelompok ini kemudian itu dimanfaatkan oleh orang yang mempunyai sumber daya, kesempatan yang lebih luas gitu. Nah, pelibatan laki-laki itu adalah strategi yang harus kita ingat dan selalu kita ingat, dia bisa berbalik menjadi jalan merebut kesempatan resources yang terbatas. Resources ini semakin lama semakin terbatas. Nah, kemudian harus membangun pemahaman yang integratif, interaktif tentang hak-hak perempuan itu ya sebagai landasan. Jadi apa ya? Pelibatan laki-laki dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan gender, menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, itu harus mampu menggugat dan meruntuhkan standar dominan yang didasarkan pada pengalaman dan kepentingan laki-laki. Di sini tadi saya menggarisbawahi, ketika kita pelibatan laki-laki ini adalah strategi dan mereka mempunyai ruang dan peran yang aktif di sana, nah jangan kemudian mengembalikan lagi soal bahwa dominasi pengalaman. Karena nanti standarnya adalah standar pengalaman dan kepentingan laki-laki. Sebagai ini catatan akhir saya ya, bagaimana membangun apa ya, membangun kesadaran kolektif dan soal perempuan itu memiliki realitas sosial, politik, ekonomi, budaya yang tidak sama dengan laki-laki, itu harus menjadi kesadaran kita bersama. Nah, mungkin begitu saja Susi, nanti ada baiknya kita untuk lebih dalam berdiskusi. Saya sekali lagi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman laki-laki yang sudah menjadi laki-laki baru dan menjadi bagian yang integral dari
gerakan ini dan juga penyelenggara dan organisasi-organisasi yang terus mendukung. Terima kasih, Susi. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Idar. Mantap dan bernas. Saya suka. Oke, saya nggak usah merangkum dari semua narasumber tadi ya, karena tadi Kak Idar kayaknya sudah sangat memperhatikan semua paparan dari narasumber, sehingga bisa memberikan tanggapan yang menurut saya cukup bernas ya. Ada satu hal yang saya pegang dari tanggapan Kak Idar tadi, intinya adalah bahwa pelibatan laki-laki adalah bagian dari solusi untuk mengakhiri budaya patriarki. Nah, itu yang menjadi penting ya. Oke, saya mengundang semua narasumber untuk hadir karena saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah bermunculan di sini. Oke, baik. Mbak Al ya yang belum muncul, tapi nanti saya akan coba bacakan Mbak Al, dan kalau pertanyaannya ada yang untuk Mbak Swajima atau Mbak Al, nanti akan saya bacakan supaya Mbak Al bisa menjawabnya di kolom chat gitu ya. Baik, saya akan bacakan ini dari Kartini ya. Bagaimana jika kita menghadapi diskriminasi terhadap perempuan tapi mau menegur pelaku juga takut? Apa yang bisa dilakukan sebagai langkah pertama dalam menghadapi diskriminasi terhadap perempuan? Nah, ini kayaknya ditujukan kepada para narasumber yang laki-laki kali ya. Ya, karena ini bagaimana kita menghadapi diskriminasi terhadap perempuan tapi mau menegur pelaku takut. Artinya ini pelaku laki-laki ya dari pertanyaan ya. Ini. Oke, nanti Sastro dan Ian bisa menjawab. Silakan. Sastro dulu atau Ian dulu? Ya, saya dulu ya. Okay. Atau Mas Sastro? Saya. Oke. Okay. Ya, kan kalau diskriminasi itu banyak hal ya. Kalau saya secara pribadi memang membangun komunikasi dengan lingkungan saya. Suka kalau kita bahasa bilang itu suka nongkrong ya. Nongkrong dengan para bapak laki-laki di lingkungan saya, ya kita bercerita saja gitu loh. Tidak perlu menjelaskan dengan berbagai macam istilah atau apalah namanya, tapi kita ngobrol biasa saja dengan kawan-kawan di lingkungan terkait dengan apa yang kita lakukan, bagaimana kita memperlakukan keluarga, istri, anak, dan lain sebagainya. Nah, kalau di tingkat pemerintahan, kita biasanya melakukan pendekatan kepada aparatur pemerintahan. Bagaimana tidak mendiskriminasikan perempuan. Tentu sekali lagi bahasa yang kita gunakan itu memang bahasa yang sangat sederhana yang bisa diterima dengan cepat oleh mereka. Dan sekali lagi karena ini proses sudah di masyarakat sudah 32 tahun atau lebih terkait dengan soal diskriminasi ini, maka sekali lagi kita perlu sangat perlahan, sabar untuk bisa membuat perubahan di kawan-kawan atau di kelompok laki-laki. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke. Mungkin Sastro bisa mengerucutkan ya, karena pertanyaannya itu langkah pertama. Jadi apa yang bisa dilakukan sebagai langkah pertama dalam menghadapi diskriminasi terhadap perempuan? Nah, kayak apa? Apa sih langkah pertamanya itu? Ya, ada beberapa kasus di desa dampingannya teman-teman saya perempuan yang itu malah yang menjadi pelakunya tokoh masyarakat setempat yang dia sangat dihormati oleh komunitas setempat. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh kelompok perempuan adalah mengkomunikasikan persoalan itu ke kelembagaan baik formal maupun non-formal di tingkat desa. Yang kedua, kalau kasus ini memang dinilai sangat berat, itu memang harus dibawa ke pertemuan sehingga memang proses penyelesaiannya dilakukan secara prosedural formal. Nah, ini yang memang harus didorong sehingga memang kelompok itu terlindungi kalau mekanismenya dibawa ke prosedural formal.
Kalau itu diselesaikan misalnya secara kekerabatan, risikonya akan lebih berat ke kelompok nanti yang akan menerimanya. Akan berbeda itu kalau dibawa ke mekanisme formal. Nah, tahapan ketiga, kalau memang desa atau kelembagaan informal di tingkat desa juga tidak bisa menyelesaikan itu, mau tidak mau memang didorong ke mekanisme penegakan hukum misalnya, kalau itu sudah tindakan kekerasan seksual misalnya. Nah, ini yang memang biasanya mekanisme yang didorong oleh kelompok ketika berhadapan kasus-kasus itu. Karena di kelompok ada beberapa kasus yang terkait ini, misalnya ada guru ngaji yang terlibat dengan pencabulan, terus ada tokoh masyarakat yang sangat dihormati. Nah, biasanya didorong seperti itu sehingga juga proses pembelajarannya tidak hanya di kelompok tetapi menjadi pembelajaran semua komunitas yang berada di wilayah setempat. Saya pikir itu, Susi. Oke. Jadi menurut pengalaman, kalau tadi Bung Ian mengatakan bahwa yang bisa dilakukan itu adalah mengkomunikasikannya ya, mengkomunikasikannya dengan baik. Tapi tadi Sastro mengerucutkan bahwa kalau terjadi diskriminasi, terus selama ini melapor takut karena memang tidak ada sistemnya atau mekanismenya. Tapi kalau mekanismenya sudah ada, maka kalau terjadi maka bisa dibawa ke mekanisme yang sudah dibangun ya. Apakah itu ke mekanisme tadi ke desa dulu atau langsung kalau sudah ada sistemnya maka bisa ke prosedur formal. Dan kalau sudah menyangkut kriminalitas maka atau pidana maka itu bisa diarahkan pada penyelesaian secara formal ya. Gitu ya Sastro dan Bung Ian. Oke. Baik. Oke, baik. Sekarang ada pertanyaan untuk Kak Idar nih. Apa yang harus dipastikan oleh para penggiat laki-laki pro-feminis untuk tidak mengambil alih sumber daya atau merebut ruang di dalam gerakan? Nah, ini pertanyaannya. Oke, silakan Kak Idar. Ya, tadi sebenarnya apa yang saya sampaikan itu sebenarnya adalah koridor-koridor ya yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya tadi soal kesadaran bahwa pelibatan laki-laki ini adalah bagian solusi. Kalau sudah merebut kan itu bukan solusi namanya, tetapi memanfaatkan ketidakberuntungan. Nah, jadi dia harus menjadi bagian yang terintegral gitu. Jadi pelibatan ini memang benar-benar sebuah kesadaran dan tanggung jawab. Jadi jangan ambil. Jadi itu memang balik lagi sebenarnya ke personal dan juga harus ada mekanisme di organisasi, termasuk saya rasa untuk di lembaga-lembaga negara untuk melihat hal ini gitu. Nah, termasuk tadi memastikan soal ada memang harus ada ruang afirmasi untuk perempuan, karena kalau tidak itu akan terjadi seolah-olah tidak merebut kalau mekanisme dan sistemnya itu dilempar begitu saja seperti pasar bebas. Ya tidak mungkin, pasti perempuan akan dikalahkan karena startnya kan tidak sama. Nah, ini yang negara harus memastikan hal ini dan kita semua termasuk teman-teman yang laki-laki harus mendorong ada mekanisme untuk melihat hal-hal tersebut. Jadi mainstream iya, keterlibatan laki-laki iya sebagai sebuah tanggung jawab, tetapi hal-hal yang kekhususan dan mengurangi gap itu harus terus dilakukan. Saya rasa itu Susi. Baik, itu tadi yang tanggapannya Kak Idar ya atas ya. Pertanyaan bagaimana supaya tidak ngambil alih sumber daya ya. Dan dari materi-materi Kak Idar tadi sebenarnya sudah jelas ya bagaimana misalnya ketika pelibatan laki-laki itu untuk kesetaraan gender ya dia harus sebagai solusi, kalau sudah mengambil sumber daya berarti dia bukan solusi gitu ya, malah jadi bencana ya. Juga untuk gerakan ya. Perempuan ya.
Oke, baik, saya akan lanjut. Terima kasih Kak Idar. Akan lanjut ke ada pertanyaan ya. Oke, okay, sorry ya. Satu lagi Susi. Ini sebenarnya tadi juga untuk menegaskan bagaimana tidak merebut. Kan kita sangat paham nih bahwa ada apa ya, dibuat kehususan-kehususan untuk perempuan menunjukkan, mengaktualisasikan dirinya di berbagai lembaga. Nah, jabatan-jabatan struktural itu atas justifikasi soal bahwa ini kan gender, kan yang sering disebutkan gitu tuh, kan gender, ini kan keadilan gender, bukan hanya untuk perempuan. Nah, ruang yang semula, lembaga-lembaga yang semula dihususkan untuk bagaimana ini menjadi mekanisme jalan untuk perempuan menunjukkan aktualisasi kepemimpinannya, itu jadi diambil gitu. Itu yang sekarang memang itu terjadi di berbagai lini. Nah, kan itu akhirnya kita tidak juga sebenarnya sensitif dan responsif kalau justifikasi itu yang diambil. Coba lihat tuh dari soal kepala dinas atau kabid segala macam tentang itu, nah itu berkurang terus gitu. Itu penambahan saya, penegasan saya, Susi. Sorry. Oke, baik, Kak Idar mengingatkan juga. Jadi ketika salah satunya adalah bagaimana ketika ada ruang untuk aktualisasi diri pada perempuan, maka jangan direbut juga. Tapi saya percaya nih Kak Idar, kalau di dua lembaga teman-teman narasumber ini, Sastro dan Ian, itu mereka nggak akan pernah jadi direktur. Iya. Di aturannya, itu direktur itu harus perempuan. Jadi mereka berdua ini, walaupun sudah expert, tidak akan pernah jadi direktur. Di lembaga cahaya perempuan ataupun damar, gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Ada Patriot Bozo Ekadana. Pertanyaannya, karena banyak pertanyaan, mungkin saya akan bagi siapa yang akan jawab ya, karena pertanyaannya banyak. Bozo bilang bahwa masih ada banyak praktek-praktek budaya patriarki yang terjadi di masyarakat. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh teman-teman lembaga dalam melakukan penguatan kepada publik? Ini mungkin bisa ke Sastro ya. Oke ya, nanti akan bagi pertanyaan lain. Tapi dari Saldi Sahude, dia minta semua narasumber nih, boleh ceritakan lebih detail soal tantangan yang dihadapi oleh para penggiat laki-laki dalam mengajak laki-laki lain untuk berubah. Mungkin pengalaman pribadi, terutama di tingkat keluarga dan lingkungan. Nah, jadi ini semua narasumber. Nah, Mbak Al mungkin bisa chat ya Mbak untuk jawaban Mas Aldinya. Kemudian Ayu Dame, nah ini pertanyaan untuk seluruh juga, seluruh pemateri. Kalau rekomendasinya adalah pendidikan, apakah perlu intervensi di pendidikan sejak dini? Itu dulu mungkin ya, biar bisa dijawab, nanti baru kita lanjut lagi ke pertanyaan di bawah-bawah ini. Oke, baik, Sastro mungkin bisa jawab yang tadi, yang terkait dengan upaya apa saja yang dilakukan oleh teman-teman lembaga dalam melakukan penguatan kepada publik. Nanti lanjut dengan jawaban untuk Mas Saldi Sahude, terkait dengan pengalaman pribadimu dalam menghadapi tantangan ya, yang dirasakan oleh dirimu sebagai penggiat laki-laki ketika ngajak orang lain, ngajak laki-laki lain untuk berubah. Gitu. Mungkin itu langsung, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Susi dan Bozo. Yang pertama memang tantangan yang agak berat memang di pemangku adat dan pemangku agama. Nah, memang perlu dipetakan betul sebenarnya di pemangku adat itu siapa yang memang tokoh-tokoh yang bisa diajak untuk berkolaborasi dan melakukan upaya perubahan secara perlahan-lahan di tingkat komunitas. Misalnya di Rejang Lebong, kita melakukan riset sebenarnya dengan BMA yang dipelopori saat itu adalah Sekretaris BMA Rejang Lebong untuk membedah sebenarnya mana saja sebenarnya aturan atau
konsensus yang ada di adat Rejang itu yang memang dia punya nilai keberpihakan terhadap isu-isu kesehatan, terhadap upaya pencegahan untuk penanganan KS misalnya. Nah, itu diidentifikasi secara baik sehingga itu yang menjadi sebenarnya bahan beliau untuk melakukan penyadaran dan kampanye secara perlahan-lahan di tingkat desa. Dan juga akhirnya juga merevisi beberapa pasal yang ada di Perda Rejang Lebong terkait dengan aturan adat mereka. Nah, sehingga sampai saat ini beliau menjadi sebenarnya mitra kita untuk melakukan perubahan itu di tingkat pemangku adatnya. Nah, kalau di Kota Bengkulu kan kita cukup terbantu dengan keberadaan Bang Effendi. Beliau cukup memahami aturan adat yang ada di Kota Bengkulu sehingga memang untuk melakukan proses diskusi dan penyadaran ke level di bawahnya pemangku adat di tingkat kecamatan dan kelurahan, beliau yang menjadi tokoh kuncinya. Nah, sehingga memang apa yang perlahan-lahan dilakukan itu oleh Bang Effendi, beliau juga ketua BMA provinsi saat ini. Nah, mau tidak mau sebenarnya membuat sebenarnya para pemangku adat di tingkat bawahnya mulai untuk merubah sebenarnya cara pikir untuk menyelesaikan. Nah, ini sebenarnya kalau kita bisa lihat sebenarnya di Pak Arifin di tingkat kota mulai berpihak, terus ada beberapa tokoh lain, Pak Ujang yang di kota juga mulai menunjukkan keberpihakan kalau untuk menyelesaikan dan menanggapi kasus-kasus itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Saldi, biasanya kami kalau menghadapi proses-proses fasilitasi di tingkat komunitas itu, benturannya kan juga sangat kuat terkait dengan landasan pemahaman yang dipengaruhi oleh nilai-nilai di kelompok laki-laki itu. Nah, yang pertama memang kami mencoba sebenarnya membawanya ke kasus di tingkat lokal itu, apa yang menjadi persoalan utama terkait dengan isu HKSR, isu KS yang dari wilayah setempat. Nah, misalnya terkait dengan perdebatan yang sering terjadi adalah ketika misalnya kenapa istri boleh menolak untuk berhubungan. Nah, itu yang harus dijelaskan secara baik ke kelompok laki-laki bahwa sebenarnya kalau kita merujuk ke aturan kebijakan kesehatan, misalnya sehat itu ditandai oleh sehat fisik, sosial, dan psikologis misalnya. Nah, bayangkan saja kalau berhubungan itu secara psikologis si istri itu tidak menikmati, bahwa sebenarnya yang dirasakannya itu adalah rasa sakit. Nah, kalau rasa sakit yang dialami bahwa sebenarnya itu adalah proses penindasan yang dilakukan oleh laki-laki atau suami. Nah, proses itu yang teoritis kita sampaikan. Tetapi kita butuh juga sebenarnya dukungan orang yang paham betul dari aspek agama menjelaskan itu. Sehingga waktu-waktu tertentu memang kami perlu menghadirkan misalnya Profesor Budi Kisworo, terus Profesor Rohimin untuk memang menjelaskan itu ke kelompok laki-laki peduli ini, sehingga memang mereka lebih kuat pemahamannya baik dari aspek kesehatan reproduksinya yang hal tadi misalnya, maupun misalnya dari aspek nilai-nilai agama Islamnya terkait dengan pemahaman itu. Nah, itu yang yang pengalaman-pengalaman yang menarik. Nah, sampai saat ini memang misalnya yang paling sensitif itu terkait dengan itu ya, relasi hubungan seks dan penggunaan alat kontrasepsi yang selama ini memang
perempuan menjadi apa ya, menjadi objek untuk KB misalnya. Nah, kita selama ini sebenarnya di desa itu sangat jarang konseling penggunaan alat kontrasepsi itu, sehingga dampak-dampaknya juga tidak terkomunikasikan dengan baik, baik itu ke istri maupun ke laki-laki. Sehingga juga sebenarnya ketika ini didiskusikan di kelompok laki-laki, memang ini agak berat terkait dengan proses-proses yang sensitif itu. Saya pikir itu Mas Aldi, ada hal-hal yang sensitif memang di kelompok laki-laki, tapi itu harus dijelaskan dari perspektif teoritis case flow-nya, juga harus dibuatkan juga dari perspektif nilai-nilainya. Saya pikir itu, Susi. Baik, terima kasih Sastro. Apakah suara saya terdengar? Karena di sini hujan sangat lebat. Oh, keras banget suaranya, bagus. Aisyah. Baik, kepada Bung Ian, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan Bung Sazi. Ya, saya menambahkan sedikit punya Mas Sastro ya. Jadi memang perlu pendekatan ke para tokoh, tokoh agama, tokoh adat, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Nah, ini penting karena sekali lagi mereka adalah kunci. Ketika tokoh agama itu masyarakat ada masalah, dia pasti ke tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, kuncinya di situ. Bagaimana kemudian kita merangkul para tokohnya dan kelembagaannya untuk bersama-sama kita. Soal praktik baik saya secara pribadi, memang tantangannya adalah masyarakat itu sekali lagi masih memegang teguh bahwa saya laki-laki, saya tidak peduli dengan kerja-kerja domestik gitu. Tapi kalau kita menjelaskan secara ilmiah, itu juga jadi persoalan baru, kan? Tidak semua orang mengerti. Tapi kita menggunakan bahasa sederhana dan praktek baik yang kita lakukan. Sederhana begini, bagi saya yang namanya nyuci baju, jemur baju, nyapu, beres-beres rumah itu bukan hal yang aneh. Tapi ketika saya melakukan itu, ada tetangga lewat, dia bilang, Pak, istrinya kemana? Istri sakit ya? Itu pertanyaan paling sederhana tapi cukup dalam. Ya tinggal dijawab saja dengan saya, ya kita berbagi pekerjaan lah. Masa semua mau dibebankan kepada istri, itu juga ya masa iya tega istrinya babak belur di rumah. Nah, perilaku-perilaku itu yang saya tampilkan di komunitas, di masyarakat, itu memang saat ini sudah berdampak. Ada tetangga yang tadinya tidak mau cuci baju, sekarang sudah mulai mau. Yang tadinya tidak mau menjemur, sekarang sudah mulai mau menjemur baju di halaman rumah, yang itu kelihatan banyak orang. Bahkan, seseorang yang sudah dianggap tokoh oleh kelompok atau komunitas di tempat saya, itu pun sekarang sudah mau melakukan itu. Dia nyapu, dia menjemur baju, kemudian dia juga melakukan hal-hal lain yang itu kerja-kerja domestik. Artinya bahwa tantangan itu ada, tetapi sekali lagi memang perlu kesabaran dan kesederhanaan yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan pendidikan di keluarga, memang pendidikan penting. Sekali lagi kita mesti juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa pendidikan di keluarga adalah awal berangkatnya seorang anak itu menuju ke yang lebih besar lagi di keluarga dan di lingkungan. Itu penting. Jadi bagaimana kita menyampaikan kepada keluarga yang ada di lingkungan bahwa pengasuhan, ini sekali lagi soal pengasuhan. Pengasuhan itu bukan tugas ibu, tapi tugas bersama. Kan sederhananya begini, ketika anaknya nilainya jelek, pasti ditanya siapa ibunya. Tapi begitu anak yang berprestasi, ditanya siapa bapaknya. Ini kan jadi sesuatu yang sangat miris. Justru ini yang perlu kita sampaikan bahwa pendidikan tanggung jawab bersama, bagaimana bisa melakukan itu. Dan mungkin saya akan berikan contoh bahwa di salah dua salah dua komunitas dampingan damar, jangan ketawa Susi. Salah dua dampingan damar itu mereka mendirikan PAUD yang di dalamnya ada pendidikan tentang adil gender. Jadi PAUD yang dibangun oleh teman-teman di komunitas itu menempatkan adil gender itu bagian penting dari pendidikan yang diberikan. Jadi tidak ada istilah kamu tidak boleh main ini, kamu harusnya main ini, tidak. Tapi diberi kebebasan untuk
bermain sambil dijelaskan bahwa ini tidak ada yang namanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam permainan dan dalam pendidikan di PAUD tersebut. Saya kira itu, Susi. Baik, jadi tadi pengalaman teman-teman sudah di-share, bagaimana teman-teman juga melibatkan jaringan lain ya, terutama tokoh agama, tokoh adat untuk membantu membangun perspektif baru bagi para laki-laki agar menjadi laki-laki baru seperti teman-teman ya. Oke, begitu Mas Aldi dan Gozo, jawaban dari teman-teman. Nah, ini banyak sekali juga masih ada pertanyaan, tapi mungkin ada agak yang sama ya. Kayak Nurul Fatinasa bertanya, kalau misalnya ada perempuan atas dasar keturunan menduduki sebuah jabatan tertentu lebih layak untuk menduduki jabatan tersebut, apakah ini termasuk bagian dari kesetaraan gender? Nah, mungkin ini Kak Idar ya lebih pas ya. Mungkin Pak Kak Idar bisa jawab ini. Kemudian sebagai penanggap sekaligus narasumber. Kemudian dari Nurhayati SHMH, Kabak Hukum Setda Kabupaten Bintan, bertanya, jika kesetaraan gender itu dibenturkan dengan budaya dan adat di setiap daerah yang memang mengedepankan budaya patriarki, seperti apa jika kesetaraan gender itu dibenturkan dengan budaya dan adat setiap daerah? Mungkin ini bisa ke Yan ya, Bang Yan, saya kasih pertanyaan itu. Dan ini masih dari Nurul Fatisa, tadi Kak Idar ya, Kak Idar tadi ya, yang Nurul Fatisa ya. Ini masih ada pertanyaan lagi Kak, ternyata setelah yang pertanyaan yang pertama, yang keduanya adalah, oh enggak, hampir sama, cuma dia bilang gini, apakah jabatan yang diberikan pada perempuan karena keturunan, padahal ada perempuan lain yang lebih cocok untuk menduduki jabatan tersebut, apakah ini bagian dari kesetaraan gender? Pertanyaannya. Kemudian ke Sastro, mau jawab yang ini, Pak Marulak Pardede, mengatakan bahwa bagaimana pendapat para narasumber tentang diskriminasi gender dalam asas patrilineal yang mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan terkait juga dengan sistem pewarisan. Kasok mau jawab ini? Agak berat juga nih, Tro. Oke, terus ini karena kita waktunya hanya tinggal tinggal berapa menit ya? Karena 11.45 ya. Jadi saya bacakan dulu beberapa pertanyaan ya. Jadi teman-teman mungkin bisa nanti satu jawaban bisa untuk beberapa penanya gitu ya. Ada Mbak Iin Kandedes, budaya patriarki di Provinsi Lampung sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Anak laki-laki terbiasa diberlakukan secara istimewa di dalam keluarga. Seluruh pekerjaan domestik biasa dibebankan kepada perempuan, meskipun perempuan di rumah tersebut juga bekerja sebagai pencari nafkah. Karena sudah menjadi budaya, maka ketika ada laki-laki yang membantu pekerjaan di rumah akan diejek dan dikucilkan. Keluarga besar, masyarakat setempat karena dianggap tidak jantan. Itu kayaknya sudah dijawab sebenarnya ya, Yan, dari beberapa jawaban Yan tadi ya. Mungkin kita bisa skip di situ. Kemudian, nah ini pertanyaan khusus untuk Damar Lampung. Apa yang sudah dilakukan Damar Lampung untuk merubah mindset ini? Walaupun dari tadi kan udah ngomongin itu ya. Oke. Nah, ini jawaban Mbak Al. Oke. Nah, ini satu lagi dari Penny Naluria Utami untuk para narasumber. Upaya apa yang sudah dilakukan oleh gerakan perempuan desa dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan? Karena yang terjadi dalam sistem kita lebih banyak diatur setelah terjadi kekerasan, bukan mencegah kekerasan. Nah, ini mungkin bisa berbagi ya. Tadi sudah saya bagi, tapi silakan nanti Sastro akan lebih fokus kemana. Yang jawaban Pak, pertanyaan Pak Maruli tadi memang agak cukup dalam, Tro. Tapi semoga bisa Sastro jawab ya. Oke. Baik, kita ke ini dulu ya, tadi ke Kak Idar ya, jawaban untuk Nurul Fatihanisyah. Ya, silakan. Terima kasih Susi. Kalau itu sih bukan kesetaraan gender. Jadi kalau kita menganalisis gender,
sebenarnya kita juga harus tidak melupakan ada analisis kelas seperti tadi, itu KKN, dan itu praktek oligarki yang berkawin dan menjustifikasi bahwa penting ada soal kesetaraan gender. Kalau ada perempuan lain yang lebih tidak beruntung ya tadi, kan tidak beruntung, artinya kan kemudian mengabaikan perempuan lain yang secara kapasitas bisa, itu bukan prinsip dari kita kesetaraan gender. Jadi itu praktek oligarki yang menjustifikasi, bahkan itu identitas politik gitu. Itu bukan. Jadi itu bukan prinsip soal kesetaraan gender. Jadi bukan berarti kalau ada satu perempuan, ada perempuan yang lain yang lebih berhak, dan dia sebenarnya kalau dilihat tadi kan tidak seberuntung yang memang ini sudah ada dinasti kekuasaan. Nah, itu harus dilihat, itu artinya ada apa ya, menggunakan kesetaraan gender untuk membangun dinasti kekuasaan. Itu singkatnya, Susi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Idar. Jadi jelas tegas tadi jawaban Kak Idar, itu bukan kesetaraan gender, karena itu adalah diskriminasi kelas ya, dan praktek-praktek oligarki sudah dimunculkan mulai dari tingkat paling bawah sekalipun ya Pak, sampai di tingkat paling atas. Oke, baik Bung Ian, silakan menjawab banyak pertanyaan tadi. Ya, oke. Ya, di Indonesia yang sangat melekat itu dan sangat diingat oleh masyarakat adalah budaya dan agama, adat dan agama. Hukum positif itu sangat sulit ya, karena tidak semua masyarakat tuh dapat memahami, dapat menerima. Tapi yang dekat dengan masyarakat adalah adat dan agama. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan pendekatan kepada para tokoh dan kelembagaannya. Kalau kami di Lampung kan yang terbesar itu, kalau keagamaan itu kan lembaga agama itu ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, kemudian ada secara kelembagaan kenegaraan itu ada namanya MUI. Pendekatan-pendekatan ini yang kita lakukan. Kita selalu menggandeng para tokoh ini untuk bantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan di masyarakat. Tentu sekali lagi dengan fatwa yang memang kemudian itu membuat posisi perempuan akan semakin lebih baik. Kemudian terkait dengan adat Lampung, benar sih sebenarnya di Lampung ini sangat kental dengan budaya patriarki. Tapi sekali lagi ketokohan seseorang di lembaga adat itu menjadi sumber penting kita untuk melakukan pendekatan. Dan itu sudah mulai nampak. Sepersederhana begini, di Damar sendiri, saya contohkan sendiri Damar, ada salah satu staf Damar yang, mohon maaf, ini bukan soal diskriminasi suku ya, ada suku Jawa, kemudian dia menikah dengan laki-laki yang sukunya Lampung. Tetapi ternyata laki-laki si suami ini juga mau dia merawat anak, memandikan, mengasuh, menggendong, menyuapi, dia mau gitu. Walaupun sebenarnya itu sesuatu yang wah pokoknya ngeri dah gitu kalau kita bilang. Tapi dia melakukan itu sudah sebuah ketermajuan di kita. Kalau dengan di desa, sekali lagi di desa kami memang membangun kelompok-kelompok perempuan, gitu loh. Kelompok perempuan ini dibangun itu bukan kemudian kami yang membangun, tetapi kami berikan pendidikan-pendidikan kritis. Jadi di kami itu ada 4 tahap pendidikan kritis, soal ideologi, soal keterampilan, dan soal pengetahuan. Ketika 4 pendidikan kritis itu sudah dijalani, sudah dilakukan, mereka kemudian berinisiatif membangun sebuah kelompok. Ada di 5 kabupaten kota. Mereka sudah bangun kelompok itu. Dan itu bagian penting kita untuk mendorong di kabupaten ya, di kabupaten kota, untuk mendorong pemerintahan kabupaten kota untuk membuka diri terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dan saat ini juga kita sudah melakukan pilot project sebenarnya. Di awalnya saya katakan ini kami berharap ada bisa direplikasi ya. Jadi ada Satgas Penanganan Pencegahan
dan penanganan perempuan korban kekerasan. Ini ada di dua desa, di dua kabupaten. Dan anggarannya itu dibebankan ke APBDes. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi, Satgas inilah kemudian yang berkolaborasi dengan kelompok-kelompok perempuan yang ada di kabupaten tersebut untuk bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan. Memang sekarang ini lebih banyak apa penanganannya, tapi kami mendorong ada pencegahan dengan membentuk Satgas yang sekali lagi beban biayanya dibebankan kepada APBDes. Itu sudah dilakukan dan harapannya ini bisa direplikasi. Dan kalau apa yang sudah dilakukan Damar, Damar sebenarnya dari tahun 2000. Tahun 2006 itu kita sudah bisa mendorong lahirnya sebuah peraturan daerah tentang penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Kemudian juga saat ini kami juga menjadi salah satu tim yang memberikan masukan, walaupun kami tidak ada dalam tim pembentukan perda, memberikan masukan kepada tim penyusun perda bagaimana melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Lampung. Kampanye pendidikan publik kami biasa melakukan kampanye dengan apa di radio, kemudian iklan di radio, talk show, pendidikan kritis di masyarakat, bagaimana kemudian pendekatan dengan aparatur pemerintah baik dari tingkat provinsi sampai tingkat yang paling bawah desa, itu kita lakukan. Memang akhirnya kami sadari bahwa tidak bisa semua daerah atau tidak bisa semua desa kami rangkul karena memang keterbatasan sumber daya, tetapi setidaknya harapan kami ketika ini sudah ada bisa direplikasi oleh daerah lain dengan kewajiban pemerintah dalam hal ini untuk melakukan itu. Kerja-kerja yang kami lakukan melibatkan berbagai macam seperti bagaimana kemudian pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan di tingkat desa itu bisa dialokasikan dari dana desa. Kami itu berdiskusi dengan PMD, Dinas PMD, dinas yang memang dia mengurusi soal desa. Dan ternyata dari Dinas PMD menyampaikan bahwa bisa dana itu untuk melakukan pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Memang kemudian bunyinya atau nomenklaturnya tidak bisa itu. Tapi nomenklaturnya kemudian berbunyi bagi pemberdayaan masyarakat. Nah itu yang memang sekali lagi soal, ini kan soal yang terkait dengan nomenklatur ini kan agak repot memang. Tapi ketika itu sudah ada sinyal bisa dengan nomenklatur tertentu, maka itu kita lakukan. Saya kira itu, Kak Susi, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ian. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bung Sastro untuk bisa menjawab yang pertanyaan Pak Marulak terkait dengan diskriminasi gender dalam asas patrilineal yang mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan terkait juga dengan sistem pewarisan. Bagaimana pendapatnya? Ya, peran reproduktif itu kan, peran reproduksi itu kan tidak hanya di laki-laki tetapi juga di perempuan. Nah, kalau kita lihat lagi hal yang paling mendasar itu ketika perempuan itu hamil, maka sebenarnya posisi perempuanlah yang paling dominan yang menentukan sebenarnya seperti apa generasi penerus ke depan itu akan dilahirkan. Itu terkait dengan asupan gizinya, terus penanganan psikologis ibu kepada janinnya, terus perilaku ibu semasa hamil, semua perilaku ibu itu akan menjadi kekuatan terhadap bayinya. Sehingga sebenarnya secara konstruksi organ reproduksi perempuan itu akan lebih mempengaruhi proses reproduktif ketika akan melahirkan generasi baru. Jadi saya pikir itu mitos saja yang mengatakan bahwa generasi baru itu hanya ditentukan oleh kalau anaknya laki-laki. Tidak bisa melihatnya seperti itu saya pikir. Jadi melihatnya juga harus sampai sejauh itu, tidak hanya di permukaan. Jadi
memang melihatnya dengan seperti apa prosesnya. Kalau istilahnya teman-teman di kesehatan kan 1000 hari kelahiran itu juga perannya lebih banyak dominasinya perempuan. Nah, yang seterusnya terkait dengan pertanyaan teman-teman tadi. Tadi sudah menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bung Yan. Selain kegiatan pendidikan kritis, sebenarnya juga harus yang dilakukan oleh beberapa teman-teman yang sudah berjalan adalah penguatan ekonomi produktif mereka juga. Sehingga juga punya ikatan di kelompok itu untuk tetap beraktivitas dan mereka punya nilai manfaat secara langsung, tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tapi ada hal yang lain juga. Nah, yang ketiga adalah ketika mereka ini berjalan, memang penting pengantar sebenarnya oleh pemangku setempat, oleh desa. Dalam hal ini misalnya harus ada SK desa terhadap kelompok untuk mengakui mereka misalnya. Nah itu juga bagian-bagian sebenarnya bagaimana memang memperkuat kelompok itu juga tetap berada dan kuat di tingkat desa. Sehingga juga kalau kelompok ini kuat di tingkat desa dengan sendirinya sebenarnya proses-proses negosiasi kelompok ini terhadap pemerintahan desa, terhadap pemangku adat, terhadap proses-proses pendidikan untuk melakukan pencegahan dan perbaikan kualitas kesehatan itu akan semakin kuat dengan sendirinya. Karena memang kelompoknya tetap bertahan. Nah, saya pikir modal kelompok, modal kekuatan kelompok untuk terus berkembang itu menjadi tumpuan utama gerakan perempuan di desa untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan di tingkat desa. Saya pikir itu tambahan. Nah, yang lain sebenarnya yang didorong oleh beberapa teman-teman di tingkat desa, tapi lewat perempuan mudanya, itu memang membangun media-media yang menampilkan sebenarnya karya-karya atau upaya-upaya atau pembelajaran penting yang dihasilkan oleh kelompok dalam memajukan desanya, dalam berkontribusi di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk melakukan perubahan-perubahan walaupun itu kecil tapi mereka sudah berkontribusi. Nah ini yang perlu dikomunikasikan ke komunitas mereka sendiri sehingga memang mereka lebih yakin bahwa mereka ini walaupun kecil tapi sudah melakukan perubahan untuk yang lebih besar. Saya pikir itu tambahannya, Susi. Kak Susi boleh tambah sebentar, Kak Susi? Dikit aja. Tapi aku mau bacain punya Kak Al atau silakan. Ya, saya sebentar aja. Nah, terkait dengan penguatan ekonomi, sebenarnya Damar juga melalui kelompok-kelompok perempuan itu mengembangkan yang namanya CU, Credit Union ya. Sudah 2 tahun terakhir ini kami lakukan di kelompok-kelompok, anggotanya sudah sekitar 1000 lebih dan asetnya saat ini sekitar 500 juta lebih. Itu yang dilakukan. Jadi, selain mereka memang pendidikan kritis, pengetahuan kritis juga mereka mesti juga secara ekonomis ada yang dihasilkan. Dan setelah itu juga kami di kelompok muda perempuan itu juga sedang membangun bagaimana anak muda itu tidak ada ketergantungan ekonomi kepada orang tuanya. Setidaknya mereka ada yang mereka hasilkan dari mereka. Jadi sedang juga mengembangkan ekonomi kelompok muda yang zaman sekarang kan zaman online segala macam tuh. Nah itu kita coba kembangkan itu di anak-anak muda kelompok perempuan supaya sekali lagi ketika kelompok perempuan ini mandiri secara ekonomi maka posisi tawar dia akan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban para narasumber ya. Saya akan bacakan jawaban dari Mbak Al karena Mbak Al juga sebenarnya narasumber di sini tapi karena koneksi internet yang buruk sehingga hanya bisa menjawab lewat kolom chat ya. Jadi Mbak Al memberikan informasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh APM Jambi untuk paling tidak tadi membangun pelibatan laki-laki di tingkat desa dan melakukan perubahan
perspektif baik pada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, itu salah satunya adalah memang melibatkan para tokoh tersebut. Jadi kaum laki-laki terus tokoh adatnya, tokoh agama itu dilibatkan dalam proses penyadaran, baik melakukan pelatihan, diskusi rutin, atau mereka dikelompokkan dalam forum multi stakeholder. Jadi PMS itu adalah sebuah wadah ya untuk melakukan proses-proses edukasi tadi kepada para tokoh tadi, tokoh adat dan tokoh agama. Dan ini mungkin juga terkait dengan jawaban Pak apa yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi yang dijawab Sastro, Pak, sorry. Yang menanyakan tentang laki-laki ya, garis keturunan laki-laki itu, Pak Marula, Pak Dede gitu. Jadi bagaimana misalnya karena budaya patrilineal itu mengutamakan garis laki-laki terkait juga dengan warisan. Nah, ini mungkin oleh teman-teman EPM Jambi, Damar Lampung, Cahaya Perempuan itu intervensinya adalah melakukan dialog ya, dialog dengan para tokoh adat tersebut atau tokoh adat, tokoh agama tersebut, supaya terjadi perubahan perspektif dan bisa dilihat mana sebenarnya adat yang sebenarnya tidak mengakibatkan ketidakadilan bagi laki-laki maupun bagi perempuan gitu. Itu jawaban dari narasumber. Oke, sebenarnya masih ada pertanyaan lagi dan kita masih punya waktu tinggal sekitar 8 menit ya. Ini ada pertanyaan dari Penny itu, upaya apa yang sudah dilakukan oleh gerakan perempuan desa dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan, karena yang terjadi dalam sistem kita lebih banyak diatur setelah terjadi kekerasan, bukan mencegah. Jadi lebih menurut Penny lebih banyak upaya untuk melakukan penanganan daripada mencegah. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Kemudian dari Bozo mengatakan bahwa banyak penguatan kapasitas kepada tokoh-tokoh masyarakat, namun pada realitasnya tidak berdampak pada tersosialisasinya pengetahuan dan pemahaman tentang peran laki-laki untuk kesetaraan gender. Nah, ini harus menjadi evaluasi bagi lembaga dalam mengembangkan program ke depan. Oh, mungkin ini bukan pertanyaan ya, tapi ini saran bagaimana kita bisa melihat kembali apa yang sudah dilakukan, apakah memang sudah mengarah pada perubahan perilaku ini atau tidak. Walaupun tadi semua narasumber sudah mengatakan itu ada perubahan, walaupun banyak tantangannya. Ya. Oke, dua pertanyaan ini kayaknya sudah dijawab. Iya, sudah. Saya akan memberikan waktu ini aja untuk closing statement ya, closing statement pada semua narasumber. Kak Al mungkin bisa di chat di sana. Sastro, pada Mas Sastro, Bang Sofyan maupun Kak Idar, silakan memberikan closing statementnya dari diskusi kita pada hari ini. Baik, saya akan mulai dengan Kak Idar ya. Boleh. Terima kasih banyak Susi. Saya hanya mau closing statement bahwa pelibatan laki-laki ini adalah sebagai apa ya, sumber daya kita dan sebagai sebuah strategi yang kita pakai untuk meningkatkan soal kesetaraan, keadilan gender dan juga untuk menurunkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Nah, dia memang perlu untuk terus dikritisi dan diperbaharui dan juga bagaimana kita itu memang harus membongkar akar persoalan dari kesetaraan, ketidakadilan, diskriminasi dan kekerasan itu apa, dan memang butuh untuk konsistensi kita dalam tadi ada pembelajaran, ada perbaikan, dan refleksi pernyataan yang disampaikan oleh Eka Dana menurut saya itu memang harus dipegang, karena tadi banyak sekali peningkatan kapasitas tetapi itu hanya kemudian berhenti
sampai di sana. Itu pernyataan penutup saya, Susi dan teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Idar. Silakan Bung Yan. Oh, saya dulu ya. Terima kasih Kak Susi. Jadi sebenarnya di masyarakat bicara tentang budaya patriarki bukan hanya perempuan yang menjadi korban, tetapi laki-laki juga menjadi korban yang secara tidak sadar sudah dialami. Ketika laki-laki disanjung, maka dia merasa dia besar, padahal itu sebenarnya tekanan bagi laki-laki bahwa ada sesuatu yang kurang baik. Maka dari itu, di awal saya katakan bahwa tidak semua laki-laki adalah pelaku kekerasan, maka mari bersama-sama kelompok laki-laki dan kelompok perempuan untuk bicara soal kesetaraan dan keadilan untuk semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Yan. Tidak semua laki-laki adalah pelaku. Oke. kepada Bung Sastro, silakan untuk closing. Ya, terima kasih Susi. Ya, di tengah derasnya laju perubahan ini, saya pikir pelibatan laki-laki hanya salah satu jalan pintas untuk melakukan percepatan sebenarnya untuk pencapaian keadilan gender, keadilan seksualitas, agar memang diakui oleh negara dan diakui oleh kelembagaan-kelembagaan normal yang sangat berpengaruh di komunitas dan di negara ini. Saya pikir penting untuk merawat semua laki-laki yang ada di lingkaran laki-laki baru ini, sehingga memang ini bagian dari aset. Mereka sangat berbeda dengan teman-teman perempuan. Kalau perempuan menuntut haknya, tapi kalau laki-laki substansinya adalah mereka menjadi pendukung dalam gerakan ini. Saya pikir itu. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih Sastro. Jadi pelibatan laki-laki adalah sebuah upaya percepatan ya untuk mencapai kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Laki-laki bukan untuk menguasai, tapi untuk mendukung gerakan perempuan. Oke. Baik, terima kasih closing yang manis justru. Oke, kita di 11.43, saya masih menunggu Kak Al untuk closing statement, apakah memungkinkan untuk di chat? Oke, sampai sekarang belum muncul ya. Baik, oh ini sudah, sudah muncul, baik. Oke, oh enggak deng, belum muncul. Baik, tadi closing statement sudah disampaikan oleh narasumber dan penanggap. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya nggak usah merangkum lagi, karena sebenarnya dari statement-statement tadi jelas sudah merangkum isi diskusi kita pada kali ini. Terima kasih kepada semua narasumber, Bung Nurpalis Sastro, Bung Yan Sofian, kemudian Kak Idars dan Ibu Al di APM Jambi. Terima kasih juga buat semua narasumber. Dan kita akan penutupan. Penutupan ini akan dilakukan oleh perwakilan UNFPA. Kami panggil Mas Cahyo untuk memberikan sambutan dan closing sekalian ya. Baik, saya yang memoderatori diskusi kita pada pagi ini, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia, terutama Mas Cahyo dan kawan-kawan yang sudah memandatkan saya untuk memandu diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Cahyo. Terima kasih Kak Susi, Kak Idar, Bang Yan, lalu tadi ada Kak Al, sama Bang Sastro, atas sumbang pikirannya yang bernas di hari ini, pagi ini, di tengah situasi krisis yang kita hadapi. Dan tadi saya sepakat bahwa ketika kita bicara tentang strategi pelibatan laki-laki, juga perlu mengingat kembali sejauh manakah memang sudah sejalan dengan filosofi yang ingin dijadikan kebijakan oleh kawan-kawan perempuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dan keadilan gender. Jadi memang harus sering-sering berefleksi, dan ini
juga menjadi proses refleksi bersama buat semua orang gitu ya, karena memang berharap pelibatan laki-laki tidak hanya sebagai sebuah aktivitas tapi juga memuat upaya untuk mencapai tujuan yang lebih besar, visi yang lebih jauh untuk Indonesia yang adil dan setara gender. Terima kasih banyak juga saya atas nama KPPA dan UNFPA mengucapkan terima kasih untuk kesediaan waktu para narasumber, penanggap dan moderator, lalu juga pada para peserta yang hadir dalam webinar ini, dan tetap semangat mengikuti sampai akhir dari webinar ini. Akhir kata, kami mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mengingatkan juga bahwa besok itu masih ada webinar, kita akan belajar dari kawan-kawan di wilayah tengah Indonesia, gitu ya, Jawa Barat dan Yogyakarta. Lalu di hari Kamis, itu di jam yang sama juga kita akan belajar dari kawan-kawan di wilayah timur Indonesia, ada dari NTB, NTT, dan juga dari Papua. Jadi kami berharap bahwa kawan-kawan yang ada di sini, para peserta yang ada di sini, itu juga bisa hadir kembali besok atau kemudian mengajak rekan-rekan lain yang memang kemudian ingin mengetahui bagaimana sih upaya-upaya pelibatan laki-laki itu dan ingin berefleksi bersama gitu ya, bagaimana upaya pelibatan laki-laki itu berjalan di Indonesia seperti itu. Itu saja dari saya, Susi. Terima kasih banyak buat semua pihak. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Terima kasih. Selesai ya. Terima kasih semua. Nah, itu Bu Eni ada. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih banyak. Ini udah closing atau?